Bunga di kaki gunung Kawijili tempat puluh dua. Dan debar jantung Kainarok itu pun semakin lama menjadi semakin keras, sekali-kali ia berpaling, memandangi wajah-wajah yang terheran-heran pula. Wajah-wajah Mahisa Agni dan Witantra. Tetapi wajah-wajah itu tidak setegang wajahnya. Dan wajah-wajah itu tidak dimuni oleh keringat yang dingin. Ketika prajurit yang memanggil mereka itu masuk ke dalam pesanggrahan untuk memberitahukan kehadiran mereka, maka terdengar tantra berbisik, "Kalau benar kata prajurit itu, maka pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar." Mahisa Agni mengangguk anggukan kepalanya. "Jawabnya, sebenarnya memang telah terjadi sesuatu menurut pengamatanku. Tetapi aku tidak tahu sebab apakah sebenarnya." Apakah yang sudah terjadi itu suara Kainarok gemetar? Untunglah bahwa Mahisa Agni dan Witantra sendiri berada di dalam kegelisahan, sehingga mereka tidak terlampau memperhatikan keadaan Kainarok itu bukankah pada saat-saat mereka makan. Bersama di halaman, Permaisuri dan Tuanku Aku Utunggul Ametung tampak bergembira. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan semalam pun Permaisuri sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Sekali lagi Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian jawabnya, yang terjadi memang aneh. Tiba-tiba saja Permaisuri menjadi gelisah. Tiba-tiba saja ia merasa kekesepian pada saat aku pergi berburu. Lebih daripada itu Permaisuri merasa diganggu oleh perasaan takut. Mahisa Agni berhenti sejenak, Lalu aku memang mengatakan dan menyebut hantu karautan pada saat kita berkelakar. Mungkin Kainarok mendengarnya pula. Setelah itu pun tidak ada terjadi sesuatu, tetapi tiba-tiba saja pagi tadi permaisuri menjadi terlampau gelisah dan ketakutan. Dada Kainarok menjadi semakin berdebar-debar mendengar keterangan itu, tetapi ia mencoba untuk menenteramkan hatinya sendiri. Menunggu penjelasan dari Akuwu Tunggul Ametung. Dan sejenak kemudian Akuwu itu pun keluar dari biliknya untuk menemui ketiga orang yang dipanggilnya itu diserambi. Tampaklah wajahnya yang muram dan gelisah. Langkahnya lelah dan ragu. Duduklah desisnya ketika ia melihat ketiga orang itu masih saja berdiri menunggunya. Ketiganya pun kemudian duduk bersila di lantai, sedang Akuwu duduk di atas sepotong tonggak kayu. Aku sudah memutuskan, aku itu ternyata berkata terlampau langsung pada persoalannya. Sore ini kita kembali ke Tumapel. Sejenak mereka bertiga saling berpandangan, namun Witan yang pertama-tama bertanya, "Ampun, Tuanku, kenapa Tuanku terlampau tergesa-gesa pergi?" Menurut pendengaran hamba Tuanku akan berada di sini untuk beberapa hari lagi, tetapi tiba-tiba Tuanku akan kembali ke istana. Aku tunggu ametung mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak segera menjawab. Tampaklah kebimbangan membayang di wajahnya yang keras. Karena itu, maka mereka pun sejenak menjadi terdiam. Mereka menunggu saja, apakah yang akan dikatakan oleh aku tunggul ametung. Mereka terperanjat ketika tiba-tiba saja aku itu berkata, sediakan segala persiapan. Aku akan segera berangkat. Sekali lagi mereka saling berpandangan. Namun tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Cepat, tiba-tiba aku itu membentak. Meskipun sudah menjadi kebiasaan aku tunggul ametung, namun orang-orang itu masih juga terkejut dan kadang-kadang heran. Tuanku, Mahisa Agnilah yang kemudian bertanya, kenapa tuanku aku menjadi tergesa-gesa? Apakah hal ini karena permintaan Tuan Puteri yang selalu diganggu oleh perasaan cemas itu? Aku tidak segera menjawab. Dipandanginya saja wajah Mahisa Agni. Namun kemudian terdengar suaranya datar, ya. Permaisuriku menjadi ketakutan dan gelisah. Aku tidak tahu, apakah sebabnya. Tetapi ia minta kita segera kembali ke Tumapel. Tuanku kemudian terdengar suara Kainarok bergetar, Ampun tuanku, bahwa hamba berani bertanya tentang diri hamba di hadapan tuanku. Apakah sebenarnya ada kesalahan hamba atau sambutan hamba yang tidak berkenan di hati tuanku atau di hati tuan putri Candides? Dari aku tunggul ametung menjadi berkerut merut. Sesaat dipandanginya Kainarok dengan penuh keheranan. Namun kemudian terdengar ia tertawa hambar, oh, perasaanmu mudah sekali tersinggung Kainarok. Tetapi aku kira bukan soal itu. Kau sudah cukup berusaha. Aku tidak kecewa karena sambutanmu. Tidak pula karena sebab-sebab lain. Tetapi permaisurikulah yang menjadi gelisah dan ketakutan. Mungkin benar ia sedang dibayangi oleh hantu karautan di dalam angan-angannya. Kehnarok menarik nafas dalam-dalam tetapi istilah hantu karautan yang dipergunakan oleh aku itulah yang kemudian menyentuh hatinya adalah kebenaran yang tidak dapat diingkarinya sampai kapanpun, bahwa hantu karautan yang sebenarnya adalah dirinya sendiri pada waktu itu. Mungkin aku sama sekali tidak memikirkan, siapa dan apakah sebenarnya hantu karautan itu. Tetapi bagi Kagnarok, nama itu benar-benar berpengaruh pada perasaannya. Nah, sekarang apapun sebabnya, sediakan semua perlengkapan berkata aku itu kemudian. Hamba tuanku jawab Witantra hamba minta diri untuk menyelenggarakannya. Aku mengangguk. Dan sebelum Witantra melangkah meninggalkan Serambi, aku tunggul ametung telah berjalan ke biliknya. Ketiga orang yang masih berada di Serambi itu saling berpandangan. Witantra kemudian mengangkat bahunya sambil berdesah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia melangkah pergi meninggalkan Serambi. Tetapi ternyata Kainarok pun segera pergi pula menyusulnya meninggalkan Mahisa Agni seorang diri. Mahisa Agni yang masih berada di Serambi Pesanggrahan itu duduk dengan dada yang berdebar-debar. Terngiang kembali pertanyaan Kainarok kepada Aku Tunggul Ametung, Apakah sambutannya di taman ini kurang memuaskan sehingga aku dan permaisuri tergesa-gesa kembali ke Tumapel? Pertanyaan itu memang wajar sekali disampaikan oleh seseorang yang merasa bertanggung jawab di sini. Tetapi pertanyaan lain yang bergetar di dalam dada Mahisa Agni adalah, apa sajakah yang telah diceritakan oleh Kenaro kepada Candides semalam? Mungkin secara berkelekar Kainarok telah banyak sekali bercerita tentang hantu karautan, sehingga Permaisuri kemudian tidak dapat tidur semalam suntuk, dan terganggu perasaannya berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun, kesimpulan itu pun sirna sekali tidak memberinya kepuasan. Ia masih menyimpan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. Tetapi ia tidak tahu kepada siapa ia harus menanyakannya. Satu-satunya orang yang dapat menjawab adalah Candides sendiri. Tetapi agaknya Candides tidak mau berterus terang kepadanya. Mudah-mudahan ia dapat mengatakan alasan itu kepada aku sendiri Gumam Mahisa Agni perlahan-lahan. Sementara itu, dengan tergesa-gesa Witantra menyiapkan orang-orangnya, mengatur semua perbekalan dan peralatan. Hanya orang-orang yang penting serta alat-alat yang tidak dapat ditinggalkan sajalah yang harus dibawa. Yang lain dapat ditinggalkan di pesanggerahan ini, sampai besok atau lasa. Beberapa orang ditugaskannya untuk mengurusi barang-barang yang ditinggalkannya itu. Aku tidak mengerti, apakah yang mendorong Permaisuri untuk mengambil keputusan itu desiswi tantra ketika ia melihat Kinarok berdiri kebingungan. Ya sahut Kinarok, aku menjadi cemas. Mungkin sambutan serta pelayananku di sini yang dirasakannya sangat menjemukan. Sudah dibantah oleh aku. Pasti ada sebab lain yang tidak dapat dikatakannya. Terasa sebuah desir yang tajam tergores di dinding jantung Kainarok. Tetapi ia tidak berani untuk menduga-duga terlampau jauh, apakah sebabnya maka Permaisuri mengambil keputusan untuk segera meninggalkan Padang Karautan. Akhirnya, dengan tergesa-gesa, persiapan keberangkatan Akwu Tunggul Ametung beserta permaisuri itu pun telah selesai. Setiap orang menyimpan berbagai pertanyaan di dalam diri masing-masing. Setiap wajah telah disaput oleh keragu raguan kebingungan dan bahkan kecemasan. Beberapa orang prajurit menganggap bahwa sikap itu adalah suatu firasat yang kurang baik, sehingga seorang prajurit yang masih muda berbisik kepada kawannya, Aku mempunyai dugaan bahwa akan terjadi sesuatu, mungkin di perjalanan, mungkin setelah kita sampai di Tumapel, tetapi kawannya menyahut acuh tak acuh. Mungkin nanti, mungkin besok, tetapi mungkin juga setahun atau dua tahun lagi. Orang yang pertama mengerutkan keningnya, namun ia masih juga mencoba membela pendiriannya. Uh, kau memang tidak mempunyai perasaan kau tidak dapat menangkap getaran yang paling halus di dalam dada ini. Getaran dari alam yang besar, yang menyentuh tali perasaan kita yang paling halus, dan yang paling sesuai dengan warna getaran itu. Kalau kita mampu melihat dengan mata hati kita, atau mendengarnya dengan telinga budi kita, kita akan tahu, apakah sebenarnya yang kita tangkap dengan tali perasaan yang paling halus yang sesuai dengan warna getaran itu. Kalau kita mampu mempelajarinya, maka kita akan dapat mengurai dan menilainya, bahkan kita akan dapat melihat dalam isyarat yang lebih jelas apakah sebenarnya yang sedang kita hadapi itu. Tetapi tiba-tiba kawannya memotong, "Hi, dari siapa kau mendengarnya?" Orang yang pertama terkejut mendengar pertanyaan itu. Jawabnya dengan serta-merta, "Dari kakek dan kau telah mencoba untuk menghayati pemusatan indra dalam keheningan budi untuk mencoba menangkap warna getaran seperti yang kau katakan? Prajurit muda itu menggeleng, "Belum." Dan kau pernah mengurai isyarat-isyarat yang terpancar daripadanya, menuruti rama alam yang besar dan alam kedirianmu dalam satu kebulatan? Prajurit itu sekali lagi menggeleng. "Macammu," desis kawannya sambil tertawa kau mengatakan sesuatu yang tidak kau mengerti. Dengan pandangan kagum prajurit muda itu bertanya, "Aku memang belum mengalaminya, tetapi apakah kau sudah pernah? Bagaimanakah akibat dari tangkapan isyarat yang demikian dari alam besar atas salam kedirianmu?" Kawannya itu pun menggeleng sambil tersenyum, "Aku juga tidak tahu. Aku juga baru mendengarnya dari kakek seperti kau." Setan prajurit muda itu berdesis, tetapi keduanya kemudian tertawa. Kita tidak usah bersusah payah meraba-raba soal yang tidak dapat kita ketahui. Kita sekarang bersiap untuk mengantar aku dan permaisuri itu kembali ke Tumapel. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan pada diri kita, jawab prajurit muda itu. Pertanyaan itu kita simpan saja di dalam dada ini. Jangan mencoba mencari jawabnya. Kita tidak akan dapat menemukannya sampai kau ubanan apabila kau tidak mengikuti perkembangan keadaan selanjutnya. Prajurit-prajurit itu terdiam ketika mereka melibat ke jo berjalan dengan tergesa-gesa menemui Witantra. Dengan nafas terengah-engah ia bertanya, apakah sebenarnya sebab dari kepergian permaisuri yang begini tergesa-gesa kakang? Witantra menggeleng, aku tidak tahu. Tidak seorang pun tahu. Aku juga tidak tahu dengan tepat. Wajah keboijo tampak menjadi tegang di dalam dirinya, melonjak kesan yang kurang menyenangkan. Seperti Kainarok, ia merasakan seolah-olah pelayanan mereka yang bertugas di padang karautan kurang menyenangkan permaisuri. Tanpa disengaja, Kebo Ijo berpaling memandang wajah Kainarok. Ia ingin mendapat kesan daripadanya tentang kepergian aku yang tergesa-gesa. Tetapi Narok sama sekali tidak memandanginya, bahkan seolah sama sekali tidak mengacuhkannya. Namun, sebenarnya di dalam dada Narok itu bergejolak berbagai macam dugaan atas sikap Kebo Ijo itu, seolah-olah Kebo Ijo itu datang kepada Witantra untuk memberitahukan bahwa Kaineroklah yang menyebabkan permaisuri itu dengan tergesa-gesa kembali. Terngiang di telinganya kata-kata Kebo Ijo yang menyakitkan hatinya sehingga ia telah lupa diri dan menampar mulutnya. Dan kini dengan sudut matanya Kainarok melihat kebo hijau itu memandanginya tajam tanpa berkedip. Tetapi Witantra tidak menghiraukan semua itu. Ia sedang sibuk mengatur persiapan untuk mengawal Aku dan Permaisuri kembali ke Tumapel. Beberapa orang hilir mudik menemuinya bertanya tentang kelengkapan yang harus dibawa dan memberikan laporan tentang persiapan-persiapan yang telah mereka lakukan. Semua sudah siap, seorang perwira bawahan Witantra melaporkannya. "Baik," sahut Witantra, "siapkan pasukan di muka gerbang taman ini. Aku akan menghadap aku dan melaporkan segala persiapan." Perwira itu pun segera pergi untuk mempersiapkan pasukan pengawal. Orang-orang yang akan memanggul tandu dan prajurit-prajurit pengiring, sementara itu, Witantra pun pergi menghadap akuwu tunggul ametung. Berita keberangkatan akuwu yang tiba-tiba itu telah menggoncangkan padang karautan. Orang-orang Panawijen dan para prajurit tumapel yang bertugas di padang karautan berbondong-bondong pergi ke taman untuk melihat sendiri. Apakah benar Akuwu Tunggul Ametung akan kembali ke Tumapel jauh lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkannya? Yang lebih tidak dapat. Mereka mengerti kenapa justru Akuwu memilih waktu yang sudah jauh melampaui tengah hari ini untuk berangkat. Tetapi ternyata berita tentang keberangkatan Akuwu itu bukan sekedar sebuah sendau gurau. Mereka melihat pasukan pengawal telah siap di muka gerbang taman. Mereka melihat tandu pun telah tersedia. Sedang beberapa orang telah siap pula di samping kuda masing-masing. Merekalah yang nanti akan merambas jalan yang akan dilalui oleh iring-iringan itu. Dalam pada itu Witantra telah menghadap Akuwu Tunggul Ametung di Pesanggerahan. Ternyata Akuwu dan Permaisuri pun telah siap pula untuk berangkat. Ampun tuanku, berkata Witantra ketika ia sudah berdiri di muka pintu bilik, semua persiapan sudah selesai. Baik sahut Akuwu, kita akan segera berangkat. Kemudian kepada permaisurinya ia berkata, semua persiapan sudah siap. Kita dapat berangkat sekarang. Bukankah begitu? Hamba tuanku jawab permaisuri Candides. Namun ketika ternyata semua persiapan benar-benar telah dilakukan, dan saat yang dikehendakinya itu telah sampai, kembali ke Tumapel, maka perasaannya tiba-tiba saja menjadi bimbang terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya, seolah-olah taman di padang karautan ini tersimpan sesuatu yang berharga baginya. Tetapi betapa hatinya menjadi sangat berat untuk meninggalkannya. Tetapi dides tidak berani memikirkannya, apakah sebenarnya yang membebani keberangkatan yang dikehendakinya itu sendiri. Semuanya telah tersedia berkata aku itu kemudian. Oh Candides tergagap, hamba tuanku hamba pun telah siap pula namun perasaan yang seolah-olah menahannya untuk tidak beranjak dari tempatnya menjadi semakin berat dan permaisuri itu menjadi semakin takut melihat kenyataan itu di dalam dirinya ketika terpandang olehnya Mahisa Agni maka ia mencoba menyangkutkan perasaannya itu kepadanya katanya di dalam hati kakang Mahisa Agni agaknya telah membuat aku ragu-ragu aku tidak sampai bati untuk meninggalkannya di taman ini. Tetapi aku tidak akan dapat membawanya. Ia harus tetap berada di sini, di antara orang-orang Panawijen yang sedang mempersiapkan tempat baru bagi lingkungannya. Tetap Pikendes sendiri tidak yakin bahwa sebenarnya Mahisa Agnilah yang telah memberati perasaannya. Bahkan betapa ia berusaha menindasnya, namun merentul pula penyesalan di dalam hatinya bahwa ia telah tergesa-gesa mengajak aku Tunggul ametung itu kembali ke Tumapel. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba hatinya tersentak. Kesadarannya tiba-tiba melonjak di dalam dirinya, bahwa ia adalah seorang permaisuri. Bahwa ia adalah seorang istri. Suaminya yang berdiri di hadapannya, aku Tunggul ametung, adalah seorang suami yang baik, yang mencoba memenuhi keinginannya, meskipun barangkali tidak seperti yang diinginkannya sendiri. Karena itu, maka Ken Dades itu pun mengatupkan giginya rapat-rapat. Dideranya perasaannya sendiri, untuk selalu sadar akan kedudukannya. Sebagai seorang istri yang baik dan sebagai seorang permaisuri. Sehingga dengan demikian, maka terdengar ia berkata dalam nada yang berat marilah tuanku, kita berangkat. Semakin cepat aku meninggalkan tempat ini, menjadi semakin baik. Kemudian kepada Mahisa Agni ia berkata, Sudahlah kakang, aku akan kembali ke Tumapel. Aku telah mengambil keputusan untuk memohon kepada tuanku aku Tunggul Ametung untuk mempercepat keberangkatan ini demi ketenteraman hatiku. Ya tuan putri sahut Mahisa Agni, semoga semuanya segera menjadi baik. Mudah-mudahan berkata Kendedes, Sekali-sekali kakang harus berkunjung kepadaku. Ke istana Tumapel. Kata-kata itu, terdengar aneh di telinga Mahisa Agni. Namun ia menjawab, tentu. Tentu. Ternyata bukan saja Mahisa Agni yang merasa aneh atas kata-kata Kendedes, tetapi juga aku tunggul ametung mengerutkan. Keningnya. Tetapi ia tidak berprasangka apapun selain anggapannya bahwa Permaisuri benar-benar sedang terganggu ketenangan jiwanya. Karena itu maka aku itu sama sekali tidak berkata sesuatu. Dibiarkannya saja Permaisurinya melepaskan perasaannya itu kepada Mahisa Agni. Dan sejenak kemudian Candides itu berkata kepada aku, ampun tuanku. Hamba telah siap. Marilah kita segera berangkat. Aku mengangguk anggukan kepalanya, katanya, "Baiklah. Kita akan berangkat sekarang." Lalu katanya kepada Witantra, "Persiapkan semuanya. Kita akan berangkat." "Hamba tuanku. Semuanya telah tersedia." Aku mengangguk anggukan kepalanya. Kemudian dibimbingnya istrinya berjalan keluar dari dalam pesanggrahan. Di belakang berjalan dengan kepala tunduk embantua pemomongnya dan di belakang emban tua itu berjalan Mahisa Agni dan Witantra. Mereka sama sekali tidak berbicara apapun. Angan-angan mereka sedang dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang tidak terjawab. Beberapa orang prajurit kemudian mengangkat barang-barang dan beberapa ikat pakaian permaisuri dan aku tunggul ametung. Barang-barang itu harus dibawa bersama mereka, di dalam sebuah pedati tersendiri. Ketika permaisuri sudah hampir menginjakan kakinya pada pintu gerbang taman itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Sebentar lagi, ia akan meninggalkan padang ini, meninggalkan taman yang segar, meninggalkan sendang dengan rakit-rakitnya. Semuanya itu akan sangat berkesan di hatinya, kesan yang tidak akan mudah dihapuskannya, bahkan kesan yang telah membuatnya kadang-kadang menjadi seakan-akan kehilangan akal. Dan semuanya itu akan segera ditinggalkannya. Permaisuri itu menarik nafas dalam-dalam, apalagi ketika ia melihat orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang berada di padang karautan telah berkumpul berdesak-desakan di luar Gebang, maka hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Penyesalannya atas keputusannya yang tergesa-gesa itu pun menjadi semakin dalam tergores di dinding hatinya tetapi ia tidak akan dapat mencabut kata-katanya. Ia tidak akan dapat menelannya kembali. Ia sendirilah yang telah memohon kepada aku untuk meninggalkan padang karautan, meskipun hari telah melampaui setengahnya. Tiba-tiba langkah aku dan permaisuri itu tertegun. Betapa terkejut hati mereka, terlebih-lebih adalah Candides. Begitu mereka sampai di regol taman, maka tiba-tiba saja seseorang yang agaknya berdiri melekat pada dinding regol taman itu telah meloncat ke tengah pintu gerbang dan langsung berlutut di hadapan mereka. Dan orang itu adalah Kainarok. Ampun, tuanku, desisnya hampir-hampir tidak dapat didengar. Hamba tidak dapat mengerti kenapa tuanku berdua menjadi terlampau tergesa-gesa meninggalkan taman ini. Hamba tidak mengerti apakah sebenarnya yang telah memaksa tuanku berdua untuk mengambil keputusan itu, karena tuanku berdua sama sekali tidak mengatakan alasan itu kepada hamba. Karena itu tuanku, maka hamba telah mencoba mencari jawab dari pertanyaan itu pada diri hamba sendiri. Kenarok berhenti sejenak, nafasnya menjadi terengah-engah tetapi ia masih tetap berlutut di hadapan aku dan permaisuri sambil menundukkan kepalanya. Kenarok sama sekali tidak berani menengadahkan wajahnya, memandang sepasang mata permaisuri Kendedes, yang betapa redupnya, namun masih tetap memercikan sinar yang dapat merontokkan jantungnya. Dalam pada itu, terasa dada permaisuri itu berguncang. Ia tidak dapat meraba apakah yang telah diketemukan oleh Kenarok itu di dalam dirinya, di dalam hatinya sendiri. Tetapi saat itu, Candides merasa dirinya seperti berdiri di atas bara api yang sedang menyala, memanasi dirinya, dan bahkan hampir tidak tertahankan. Keringatnya mengalir seperti diperas dari dalam tubuhnya. Kakinya menjadi gemetar ketika ia mendengar Kenarok itu meneruskan kata-katanya, Tuanku, hamba adalah orang yang bertanggung jawab di padang karautan ini. Hamba adalah orang yang menerima perintah tuanku untuk menyelenggarakan apapun di padang ini, untuk menyambut kehadiran tuanku. Kini, hamba melihat kekecewaan di hati tuanku, terutama Tuan Putri. Hamba merasa bahwa bamba tidak mampu melakukan pekerjaan hamba, membuat tuanku berdua tidak berkenan di hati selama tuanku berada di padang karautan ini. Apapun yang telah membuat tuanku ingin segera meninggalkan taman ini, namun itu berarti bahwa hamba tidak mampu melakukan tugas hamba sebaik-baiknya. Sajenak aku berdiri mematung di tempatnya. Ia sudah pernah menjawab pernyataan perasaan Kainarok itu. Tetapi agaknya Kainarok masih belum puas. Agaknya Kainarok masih mencoba untuk menanyakannya langsung kepada permaisurinya perasaan aku yang meledak-ledak itu pun tiba-tiba meledak pula. Tanpa disangka-sangka aku tunggul ametung tertawa sambil menepuk bahu Kenarok, Kenarok. Kau perasa seperti seorang perempuan. Aku sudah menjawab, bahwa hal ini sama sekali bukan salahmu. Tidak ada hubungan apapun dengan kau. Betapa baiknya kau menyelenggarakan penerimaan atas kami di sini, tetapi itu pasti tidak akan dapat mencegah perasaan permaisuriku untuk segera kembali ke Tumapel. Nah, sudahlah. Jangan merengek seperti anak cengeng. Kau adalah pemimpin prajurit Tumapel di Padang Karautan. Pengadahkan kepalamu. Ucapkanlah selamat jalan kepada kami. Ampun tuanku sahut Kinarok, hamba akan berbuat demikian apabila tuanku berangkat ke peperangan. Tetapi kali ini tidak. Suara tertawa aku menjadi semakin keras. Menggelegar. Semakin keras dan semakin keras. Suara itu kemudian seolah-olah berubah menjadi suara guntur yang meledak-ledak di langit. Dan suara itu serasa meruntuhkan tulang-tulang iga Kainarok. Bukan saja tulang iganya tetapi juga seluruh isi dada. Okenarok berdesah. Sama sekali tidak. Suara tertawa itu sudah terlampau sering didengarnya. Tetapi agaknya perasaannya sendirilah yang menangkap suara itu pada sentuhan yang tepat, sehingga suara itu terdengar seribu kali lebih keras dari suara yang sebenarnya. Kenarok mencoba untuk mempergunakan kesadarannya sepenuhnya, supaya ia dapat menilai keadaan dengan sewajarnya. Ia mencoba untuk mengatakan kepada dirinya sendiri, bahwa aku berbuat demikian seperti yang biasa dilakukannya. Sama sekali tidak mencertawakannya karena ia telah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya terhadap permaisuri itu. Ternyata bukan saja Kenarok yang menjadi gelisah oleh suara tertawa itu. Keringat permaisuri Candidas pun menjadi semakin deras mengalir. Suara tertawa akuhu tunggul ametung serasa menusuk nusuk jantungnya. Seolah-olah Aqua itu sedang melepaskan sakit hatinya, karena melihat noda-noda hitam di dalam hati permaisurinya, karena aku melihat bintik-bintik yang mengotori kesetiaan Candides sebagai seorang istri. Tetapi hati mereka agak tenang ketika mereka mendengar aku berkata, "Sudahlah, jangan risaukan kepergian kami. Kami mempercepat kepulangan kami karena sebab-sebab yang wajar, sebab-sebab yang terdapat di dalam diri kami." Kami kali ini masih belum dapat menyesuaikan diri kami dengan suasana padang yang sepi ngelangut. Apalagi dibumbui oleh cerita-cerita tentang hantu karautan. Mungkin Mahisa Agni terlampau sering mengganggu adiknya dengan cerita-cerita itu. Aku berhenti sebentar, lalu, tetapi kau pun jangan merajuk dan cengeng Agni. Jangan menyesali dirimu sendiri. Jangan merasa dirimu terlampau bersalah, Lalu kau mencoba untuk membunuh dirimu di bendungan. Sekali lagi suara tertawa aku meledak. Sejenak kemudian suara itu mereda. Katanya agak bersungguh-sungguh, nah, selamat tinggal. Kainarok masih berjongkok di hadapan aku dan permaisurinya. Ia tidak pernah diganggu oleh kegelisahan seperti saat ini. Ia tidak pernah dicengkam oleh perasaan ngeri seperti kali ini. Pada saat-saat ia berada di padang ini, ia selalu menghadapi beribu macam persoalan yang mengerikan. Tetapi tidak seperti kali ini. Ia telah disiksa oleh perasaan bersalah, karena percikan perasaannya atas permaisuri akunya, permaisuri seseorang yang telah mengangkatnya dari dunianya yang hitam. Tetapi ia tidak dapat melepaskan pengakuan dan kemudian merunduk sambil memohon maaf. Tidak, ia tidak dapat melakukannya, sehingga dengan demikian perasaan bersalah itu akan tetap menyiksanya. Kebejo yang berdiri tidak terlampau jauh dari tempat itu mengerutkan keningnya itu hampir bertemu. Di dalam hatinya ia mengumpat tidak habis-habisnya. Seperti aku ia menganggap bahwa Kainarok ternyata adalah seorang yang terlampau cengeng. Huh, desisnya di dalam dadanya, Kenapa anak itu tiba-tiba berubah menjadi anak cengeng dan prajurit? Sungguh memalukan. Sikap itu sama sekali bukan sikap seorang prajurit. Keboijo menarik nafas ketika ia melihat Kinaro kemudian berdiri, melangkah surut, kemudian membungkuk dalam-dalam. Nah, berkata, "Aku tinggallah kalian di sini. Aku akan segera berangkat." Perjalanan ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Malam nanti bulan masih cukup terang. Kenarok sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Kepalanya yang tertunduk itu bergerak. Sahutnya hamba tuanku. Kami dan semua orang di sini mengucapkan selamat jalan kepada tuanku berdua. Aku mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dia dibimbingnya Ken di des ketandu yang tersedia. Ketika tersentuh tangan permaisuri itu, aku mengerutkan keningnya tangan itu terlampau dingin, bahkan terasa agak basah oleh keringat, dan gemetar. Sejenak aku memandangi permaisurinya yang menjadi semakin pucat. Tetapi aku sama sekali tidak berprasangka. Sekali ia mencoba mencari sebabnya pada perasaan takut yang berlebih-lebihan dari permaisurinya itu kepada hantu karautan atau sebangsanya, dan dirasanya dapat menganggunya langsung mengorek ulu hati. Marilah berkata aku itu, sebentar lagi kita akan meninggalkan padang itu. Permaisuri ingin menjawab, tetapi mulutnya serasa terbungkam. Perlahan-lahan ia melangkah dibimbing oleh suaminya dan diikuti oleh pemomongnya yang menjadi gelisah dan cemas. Sejenak kemudian, ketika Candides dan pemomongnya telah berada di dalam tandu, dan dijunjung oleh beberapa orang, maka aku pun naik ke atas punggung kudanya pula. Baik-baiklah kalian di sini, pesan aku, kami akan berangkat. Hampir bersamaan, Kainarok dan Mahisa Agini menjawab, 'Hamba Tuanku, peliharalah taman itu baik-baik, jangan hanya pada saat-saat yang khusus. Jangan hanya pandai membuat, tetapi kalian harus pandai memelihara dan mengembangkan. Pada suatu saat, kami akan datang lagi.' Kami mengharap bahwa taman ini akan menjadi lebih indah. Kainarok mengangguk dalam-dalam, hamba tuanku, hamba akan melakukannya. Bagus, berkata aku. Kemudian sekarang, kami akan berangkat. Kepada Witantra ia berkata, marilah kita berangkat. Witantra mengangguk dalam-dalam, hamba tuanku, semuanya sudah siap. Witantra pun kemudian memberikan isyarat kepada ujung barisan untuk segera bergerak dan sekejap kemudian selangkah demi selangkah iring-iringan itu mulai maju. Mahisa Agni masih berdiri di samping tandu Candides. Perlahan-lahan ia mengikuti langkah pada iringan itu. Kau harus selalu datang kepadaku kakang sekali lagi mendengar permintaan itu. Dan sekali lagi keheranan telah menyentuh hatinya. Namun ia menjawab, ya, tentu Tuan Putri. Tentu. Terima kasih kakang suara permaisuri itu terlampau dalam. Dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka oleh Mahisa Agni Kendides bertanya lirih sekali sehingga tidak ada seorang lain pun yang mendengar kecuali limban pemomongnya, dan bahkan orang-orang yang menjunjung tandunya pun tidak memperhatikannya, kakang, apakah prajurit-prajurit itu masih diperlukan di padang karautan itu? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ia tidak mengerti arah pertanyaan Candides itu. Bahkan tanpa disengajanya Mahisa Agni berpaling ke arah aku Tunggul Ametung yang berkuda agak di belakang tandu Candides. Dan di belakang aku adalah Witantra. Hamba tidak tahu maksud permaisuri jawab Mahisa Agni kemudian, semuanya itu tergantung kepada aku Barangkali Tuan Puteri dapat bertanya kepada Tuanku aku Tunggul Ametung. Oh, tidak. Tidak cepat-cepat Candides menyahut bukan maksudku. Bukan maksudku untuk bertanya demikian. Dan aku pun tidak akan menanyakannya kepada tuanku aku tunggul ametung. Lupakan saja pertanyaan itu kakang. Mahisa Agni menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi ia tidak mendesak lagi. Ia tidak ingin menambah permaisuri itu menjadi semakin bingung. Karena itu, maka sejenak kemudian justru Mahisa Agni itu berkata, "Nah, selamat jalan, Cuan Putri. Aku akan tinggal di sini bersama-sama orang-orang Panawijen. Selamat tinggal, Kakang Desis Candies." Suaranya menjadi serak dan seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Selamat jalan, Bibi berkata Mahisa Agni pula kepada pemomong Candies. Mata emban itu menjadi berkilat-kilat oleh titik air yang mengambang. Tetapi ia tersenyum penuh kebanggaan. Ia telah melihat Mahisa Agni berada di dalam lingkungannya. Lingkungan sejak kanak-kanak. Selama tinggal ngerjawab pemban itu berhati-hatilah dan baik-baik membawa dirimu. Terima kasih bibi jawab Mahisa Agni sambil membungkukan kepalanya. Mahisa Agni itu pun kemudian menghentikan langkahnya. Ketika aku lewat di depannya ia mengangguk dalam-dalam sambil berkata, selamat jalan tuanku. Aku tertawa. Jawabnya, terima kasih. Mudah-mudahan hantu karautan itu tidak mengikuti Candidase sampai ke Tumapel. Mahisa Agni pun mencoba untuk tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Juga kepada Witantra ia mencoba tersenyum dan berkata, selamat jalan Witantra. Pada saatnya aku pasti akan pergi ke Tumapel. Sekali-kali aku ingin juga melihat tempat-tempat ramai. Tidak selalu dilingkungi oleh bunyi cengkerik dan bilalang di padang yang sepi ini. Witantra tertawa kecil jawabnya lambat hampir berbisik, kau dapat pergi ke Tumapel setiap pekan. Setiap saat yang kau kehendaki kau dapat meloncat di atas punggung kuda dan berpacu sebentar kau dapat bermalam semalam atau dua malam sekehendak hatimu. Tetapi aku tidak. Kenapa kau tidak? Aku terikat oleh kewajibanku di istana. Aku adalah seorang hamba yang tidak dapat berbuat sekehendak hatiku sendiri. Ah Dasah Mahisa Agni aku pun harus menyesuaikan diriku dengan tempat perhambaanku. Tanah, sungai, hujan dan musim. Keduanya tertawa. Tetapi keduanya tidak berbicara lagi. Mahisa Agni pun segera melangkah mundur, keluar dari iringan yang berjalan semakin cepat. Witantra kemudian berpaling, mencari Kainarok dan Kebo Ijo. Ternyata Kainarok masih berdiri di sisi regol, sedang Kebo Ijo tegak tidak jauh daripadanya. Pemimpin pasukan pengawal itu melambaikan tangannya sambil tersenyum kepada keduanya. Dengan kaku Kenarok mencoba membalas lambaian tangan itu dan hati yang kosong ia mencoba tersenyum pula. Sedang Keboijo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bahkan kedua tangannya. Iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin cepat berjalan. Tirai tandu permaisuri sudah ditutupnya. Tetapi ternyata Candides itu masih melihat dari celah-celah tiriannya yang tipis, seakan-akan mencari sesuatu di dalam kerumunan para prajurit Tumapel yang masih harus tinggal di padang karautan. Namun iring-iringan itu berjalan terus. Semakin lama semakin jauh masuk ke dalam padang, meninggalkan taman dan pesanggrahan yang sengaja dibuat untuk permaisuri Candides. Semakin jauh iring-iringan itu berjalan, terasa hati Kainarok menjadi semakin kosong. Serasa sesuatu telah hilang daripadanya hanyut di dalam arus pasukan itu telah membawa sesuatu, miliknya yang paling berharga. Tiba-tiba Kenarok mengatupkan giginya rapat-rapat. Terbayang kembali di wajahnya, pada saat Akuwu itu membawa sepasukan prajurit ke Panawijen. Dengan paksa Akuwu telah mengambil Candides itu dari lingkungannya, Meskipun atas permintaan kuda sempana yang dengan licik telah berhasil menghasut aku. Sesuatu berdesir di dalam dada anak muda itu. Iring-iringan yang menjadi semakin jauh itu seolah-olah merupakan peristiwa ulangan dari saat-saat Ken -saat silang daripada pokoknya. Pada saat Akuhu membawanya. Tetapi kepala Kenarok itu pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Seolah-olah ia dihadapkan sebuah cermin di muka hidungnya. Ia sendiri ada di dalam pasukan itu, pada saat aku mengambil Candides dari orang tuanya. Bahkan pada saat itu Witan yang dengan berani dan penuh tanggung jawab telah menentang perintah aku, meskipun hal itu dapat berakibat naik ke tiang gantungan di alun-alun. Namun Witantra telah menolak. Memalukan sekali tiba-tiba Kenarok itu menggeram di dalam dirinya. Penyesalan yang dalam telah melanda jantung dan hatinya. Penyesalan atas tingkah lakunya saat itu. Penyesalan atas tindakan aku yang tergesa-gesa. Oh, alangkah bodohnya aku itu Kainarok mengumpat di dalam hatinya, sebenarnya bukan sepantasnya kini ia memperistrinya. Ia telah mencuri gadis itu dari orang tuanya, apapun alasannya. Tetapi suara itu mengumandang terus di luar kehendaknya, dan aku ikut serta bersamanya waktu itu tetapi aku sekedar seorang hamba ia mencoba membantahnya sendiri di dalam hati pula ketika Kenarok mengangkat wajahnya dilihatnya debu yang tipis mengepul di kejauhan iring-iringan itu sudah menjadi kian jauh sehingga Kenarok sudah tidak dapat melihat lagi seorang demi seorang apalagi beberapa jenis gerumbul-gerumbul kecil yang liar menghalangi pandangan matanya yang mengabur Hi, kenapa kau berdiri di situ saja terdengar suara di belakangnya? Ken Atok berpaling. Dilihatnya kebo ijo berdiri di belakangnya dengan wajah yang keheran-heranan. Ken Narok menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya Mahisa Agni mendekatinya pula maka ia bergumam, aku tidak tahu kesalahan apakah yang telah kami perbuat di sini. Jangan hiraukan lagi, sahut kebo ijo sejak kecil. Candides memang gadis cengeng dan prajuk. Kebo ijo Kainarok membentaknya. Hampir-hampir saja ia menampar mulut anak itu sekali lagi. Kau jangan mengigau. Setiap saat kau dapat mengalami bencana karena mulutmu. Seribu kali aku mencoba menasahatimu. Kemudian kepada Mahisa Agni Kainarok berkata, maaf Agni. Aku minta maaf untuk kebo ijo. Dan tiba-tiba saja keboijo memotong, kenapa kau minta maaf kepadanya? Hem ke narok menggeram, kau memang orang gila. Kau tidak dapat lagi mempergunakan otakmu untuk berpikir. Bukankah tuanku permaisuri itu adik mahi saat Agni? Oh keboijo mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi pandangan matanya serta tarikan bibirnya benar-benar telah menyakitkan hati, Keluhuran yang didapatkan oleh tuanku Permaisuri terpercik juga kepadamu, Mahisa Agni. Tetapi keboijo menjadi kecewa. Mahisa Agni ternyata tidak menjadi marah karenanya. Bahkan dilihatnya anak muda itu tersenyum sambil bergumam, "Aku memang harus berterima kasih, tetapi bukankah sudah sewajarnya bahwa aku seorang saudara tua dari seorang Permaisuri mendapat kehormatan yang cukup?" Apakah kau menjadi iri hati? Persetan geram kebo ijo. Itu adalah keuntungan yang tidak aku sangka-sangka bahwa aku akan menjadi kakak seorang permaisuri yang ikhlas atau tidak ikhlas, harus kau sembah. Kebo ijo yang sudah menggerakkan bibirnya ingin memotong kata-kata itu, telah didahului oleh Mahisa Agni pula, nanti dulu, aku belum selesai. Kau akan mengumpat bukan? Nah, Kenapa kau tidak pernah berkata berterus terang kepada aku Tunggul Ametung, bahwa kau segan menyembah cuan putri Candides, karena Candides sekedar gadis padesan. Kau pasti akan mendengar jawab aku, Candides cukup mempunyai kesempatan. Ia adalah adik seorang Mahisa Agni. Gila. Gila teriak ke Boijo, kau sudah menjadi gila karena percikan kehormatan yang tidak berarti itu. Kebo Ijo tidak menunggu Mahisa Agni menjawab. Sambil mengumpat-umpat ia. Pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan Mahisa Agni yang tidak dapat menahan lagi tertawanya. Betapa hati Kainarok sedang pepat oleh persoalan yang menyesak dadanya, namun ia masih juga sempat tersenyum sambil berkata, demikianlah sebaiknya bersikap terhadap kebo ijo. Beberapa kali aku marah kepadanya tetapi ia sama sekali tidak dapat merubah sikapnya. Tetapi dengan caramu, mungkin ia akan menjadi jerah. Aku pun telah dipusingkan oleh tabiatnya yang meledak-ledak itu. Mudah-mudahan ia tidak mendapat bencana karena mulutnya. Mudah-mudahan desis Kainarok sambil memandangi punggung kebo ijo yang semakin jauh. Sekarang, apakah yang akan kita lakukan bertanya Mahisa Agni? Kainarok mengerutkan keningnya dipandanginya di kejauhan debu yang semakin tipis dan hampir tidak dapat dilihatnya lagi. Iringannya pun telah hilang di balik semak-semak yang bertebaran di sana-sini. Terasa hatinya yang penuh dengan perasaan-perasaan aneh, menjadi semakin terasa. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Mahisa Agni, kita akan membongkar pesanggrahan itu. Mahisa Agni terperanjat. Dengan penuh keheranan ia bertanya, Kenapa begitu tergesa-gesa? Pesanggerahan itu, meskipun darurat, adalah lebih baik dari gubuk-gubuk kita di dekat bendungan. Apakah tidak sebaiknya, sebagian dari kita, kita tempatkan di pesanggerahan ini? Kalau kau tidak berkeberatan Kenarok, menjelang pemindahan orang-orang Panawijen dari padukuhannya yang kering itu, biarlah pesanggerahan darurat itu kita pergunakan. Terasa sesuatu berdesir di dada Kenarok. Pesanggerahan itu selalu memperingatkannya kepada Permaisuri Candides. Kepada kesempatan yang pertama-tama didapatnya, berbicara dengan Permaisuri itu tidak sebagai seorang hamba. Tetapi pembicaraan. Malam itu adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan. Pembicaraan yang bebas dan terbuka. Kadang-kadang hatinya menggelapar oleh suara tertawa Permaisuri yang lembut dan dadanya serasa tergetar melihat senyumnya yang cerah. Tetapi apakah sikapku waktu itulah yang telah menyakitkan hatinya berkata Kenaro kepada diri sendiri berulang-ulang kali kalau demikian ia benar-benar seorang yang sadar dalam penguasaan diri meskipun ia tidak senang melihat sikap dan tingkah lakuku tetapi ia masih saja tersenyum dan tertawa masih saja bertanya-tanya tentang berbagai macam persoalan dan masih saja membiarkan aku duduk di hadapannya Bagaimana Kainarok pertanyaan itu telah mengejutkannya? Oh Kainarok tergagap sejenak. Lalu, baiklah kalau demikian. Aku mengharap orang-orang Panawijen dapat menempatinya untuk sementara. Tetapi, aku harus mempersiapkan pesanggrahan yang lebih baik. Bukan sekedar pesanggrahan darurat seperti itu. Tentu dan kami akan membantu sejauh-jauh dapat kami lakukan seperti kalian telah membantu kami menyiapkan bendungan itu. Kenarok mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, baiklah. Baiklah. Saat itu akan segera datang. Mahisa Agni heran mendengar jawaban itu. Dipandanginya wajah Kenarok yang tegang. Dan sejenak kemudian ia bertanya, apakah yang akan segera datang? Keh Narok terkejut mendengar pertanyaan itu. Tergagap ia menjawab, oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Jawaban itu justru membuat Mahisa Agni menjadi semakin bingung. Tetapi ia tidak ingin bertanya lagi. Disimpannya saja pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dadanya. Bahkan timbulah keheranannya atas dirinya sendiri. Katanya di dalam hati, Apakah aku pun sudah dihinggapi oleh kebingungan tanpa sebab? Semua membuat hariku berdebar-debar. Aku sama sekali tidak mengerti. Kenapa aku tidak segera dapat menangkap maksud orang lain akhir-akhir ini? Aku banyak tidak dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Candides. Dan ternyata aku juga banyak menjadi tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Kainarok. Mahisa Agni berdesah, Lalu ia berkata pula di dalam hatinya, mudah-mudahan aku tidak menjadi gila karenanya. Mahisa Agni kemudian tidak bertanya lagi. Tetapi kini ia mengajak Kenarok kembali ke pesanggeraban itu. Katanya, marilah kita kembali ke pesanggerahan. Kenarok menggelengkan kepalanya, tidak. Aku akan kembali ke gubukku di dekat bendungan itu. Kenapa kau tidak mempergunakan pesanggerahan yang lebih baik itu saja? Narok mengerutkan keningnya. Namun demikian, ia menjawab, "Aku lebih senang berada di antara kalian. Biarlah pesanggerahan itu ditunggui oleh beberapa orang prajurit yang harus membersihkan dan menjaga segala macam isinya." Kainarok menarik nafas. Ia dihadapkan lagi pada persoalan yang tidak dimengertinya, tetapi ia tidak mau mempersulit dirinya sendiri. "Karena itu, maka jawabnya, 'Baiklah.'" Kalau begitu aku pun akan pergi ke perkemahan itu pula. Kainarok mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian mereka berdua melangkahkan kaki mereka, melintasi padang karautan menuju ke gubuk masing-masing. Sejenak kemudian mereka telah menyusuri tanggul susukan induk, yang mengalirkan air yang bersih bening. Di sepanjang langkah mereka, mereka berdua hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka saling berdiam diri dengan angan-angan masing-masing. Kainarok berjalan sambil menundukkan kepalanya yang dipenuhi oleh angan-angan yang melambung, namun tetap saat ia pun terbanting di atas kenyataan yang dihadapinya kini. Ia tidak lebih dari seorang hamba, tidak lebih. Sementara itu, perjalanan aku menjadi kian jauh ke tengah padang karautan. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah di arah barat. Sinarnya menjadi kekuning-kuningan memencar di atas padang yang luas. Aku yang berkuda di sisi tandu permaisurinya, kadang-kadang mencoba menembus tirai tipis yang mentabiri ruangan di dalam tandu itu, untuk mencoba melihat wajah istrinya. Tetapi yang tampak olehnya hanyalah bayangan hitam yang bergerak-gerak di dalam tandu, seirama dengan langkah para pengangkatnya. Karena itulah maka aku tunggul ametung tidak melihat, Betapa wajah permaisurinya menjadi suram. Ternyata, permaisuri itu sedang menyesali ketergesa-gesaannya. Penyesalan itu setiap kali selalu melonjak di dalam dadanya, meskipun setiap kali ia selalu berusaha menekannya. Ketika pesanggrahan dan taman di tengah-tengah padang itu sudah tidak dapat dilihatnya lagi, permaisuri itu menekankan telapak tangannya di dadanya. Ia merasa seakan-akan sesuatu telah tertinggal di padang yang luas itu, dan yang tertinggal itu agaknya terlampau berharga baginya. Tiba-tiba saja, permaisuri itu berdesah ketika ia memandang keluar. Dilihatnya bayangan suaminya berkuda di sisinya, dan tiba-tiba saja pertanyaan seperti yang ditanyakan kepada Mahisa Agni telah mengganggunya pula: "Apakah gunanya pasukan Tumapel itu di padang Karautan?" Bukankah pekerjaan mereka di sana sudah selesai? Bendungan sudah siap, air sudah siap, air sudah naik tidak saja ke susukan induk, tetapi sudah naik ke parit-parit dan sawah-sawah. Sedang taman yang dijanjikan oleh Aku Tunggul Ametung itu pun telah siap pula. Sehingga bukankah dengan demikian para prajurit di padang karautan itu sudah tidak berguna lagi? Pertanyaan itu ternyata telah memepatkan dadanya. Betapapun ia berusaha, namun serasa dadanya selalu didesak-desak oleh pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga terasa akan retak. Akhirnya Candides tidak dapat menahan diri lagi. Hampir-hampir di luar sadarnya, tangannya bergerak membuka tirai tandunya. Aku melihat tirai yang tipis itu terbuka. Segera ia mendekatinya sambil bertanya, apakah ada sesuatu yang perlu kau katakan Candides? Sejenak Candides menjadi ragu-ragu. Tetapi di dalam hatinya ia berkata, bukankah aku hanya sekedar bertanya tentang prajurit di Padang Karautan? Candides terkejut ketika aku sudah berada dekat di sampingnya sambil mendesaknya, apakah kau akan mengatakan sesuatu? Hamba tuanku, jawab permaisurinya terbata-bata tetapi, ampun tuanku, hamba akan sekedar bertanya saja. Katakanlah. Apakah tugas para prajurit di Padang Karautan itu sudah selesai tuanku? Aku tunggu ametung mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian dijawabnya, ya, aku kira pekerjaan mereka telah selesai hampir seluruhnya. Lalu apa pulakah yang masih mengikat mereka untuk tetap berada di sana? Pertanyaan itu menimbulkan keheranan di hati aku. Tetapi ia menjawab memang mereka sudah tidak mempunyai pekerjaan yang khusus tetapi mereka masih harus menunggui taman itu, dan apabila memungkinkan, mereka akan membuat sebuah pesanggrahan. Bukan sekedar pesanggrahan darurat. Permaisuri Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Keinginannya untuk mengutarakan perasaannya semakin mendesaknya, sehingga seolah-olah ia tidak lagi mampu untuk menahannya. Meskipun dengan penuh keragu-raguan, Candides. Itu berkata tuanku, Pesanggerahan bukanlah sesuatu yang penting sekali, sehingga seandainya pesanggerahan itu tidak dapat diwujudkan, bukankah itu sama sekali tidak mengganggu? Akuwu menjadi semakin heran mendengar kata-kata permaisurinya, tetapi ia masih menyimpan keheranan itu di dalam dadanya. Bahkan ia menjawab, ya, memang pesanggerahan bukanlah sesuatu yang harus segera disiapkan seperti bendungan itu misalnya. Nah. Kalau demikian, apakah gunanya para prajurit itu tetap berada di padang karautan? Aku mengerutkan dahinya. Dipandanginya wajah permaisurinya dengan seksama. Tetapi ia tidak menemukan kesan yang dapat membuatnya mengambil kesimpulan. Ia hanya melihat wajah itu redup dan pucat. Kendedes, jawab aku kemudian, prajurit-prajurit itu memang sudah tidak mempunyai tugas-tugas pokoknya di padang karautan. Tetapi mereka menghadapi tugas-tugas yang lain, yang meskipun tidak sepenting tugas yang pertama, seperti sudah aku katakan, mereka dapat membangun pesanggrahan. Kalau itu belum mungkin, mereka harus membersihkan dan mengembangkan taman yang sudah siap itu, supaya menjadi lebih baik dan lebih-lebih lagi. Musim hujan yang sudah mulai ini segera akan menjadi semakin basah. Pada saatnya banjir pasti akan datang lagi. Dalam keadaan darurat itu, mungkin masih diperlukan tenaga para prajurit. Oh, desah kendedes, kepentingan-kepentingan yang masih mengambang di dalam angan-angan. Seandainya demikian, bukankah pekerjaan itu dapat diserahkan kepada orang-orang Panawijen? Para prajurit Tumapel telah membantu mereka membuat bendungan tidak saja dengan tenaga tetapi juga dengan segala macam keperluan dan peralatan. Pedati, bajak dan penarik-penariknya. Berpasang-pasang lembu dan kerbau. Nah, apakah kini mereka keberatan? Seandainya mereka kita serahi untuk mengurus taman itu dan memelihara bendungan mereka sendiri. Aku menjadi pening mendengar pertanyaan-pertanyaan permaisurinya. Tetapi aku sama sekali tidak berprasangka apapun. Ia menganggap bahwa permaisurinya masih agak terganggu oleh kecemasan dan ketakutan. Dugaan itu semakin jelas ketika permaisuri itu kemudian berkata tuanku, prajurit-prajurit Tumapel adalah lambang kebesaran dan kekuatan tuanku. Apabila mereka terlampau lama berada di padang karautan tanpa tugas tertentu, mereka akan dapat dihinggapi oleh perasaan-perasaan yang lain yang dapat mempengaruhi sikapnya sebagai seorang prajurit. Lebih-lebih lagi tuanku, seandainya terjadi sesuatu, maka Tumapel tidak dapat berbuat dengan kekuatan sepenuhnya, karena sebagian dari prajurit-prajuritnya berada di padang karautan tanpa arti. Mereka seolah-olah orang-orang buangan yang tidak dikehendaki berada di pusat pemerintahan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia berteriak memaki. Tetapi karena yang dihadapinya adalah permaisurinya yang sedang kebingungan, maka ditahankannya hatinya untuk tidak meledak-ledak tanpa kendali. Bahkan di dalam hati, aku itu tumbuhlah perasaan belas kasihan yang dalam terhadap permaisurinya, yang menurut dugaannya telah dihinggapi oleh suatu penyakit yang aneh. Kadang-kadang timbul pertanyaan di dalam dirinya, apakah benar hantu karautan telah menganggunya? Kennedyas berkata, aku itu kemudian dengan nada merendah. Jarang sekali terdengar aku berkata sesareh itu. Kau jangan berpikir terlampau jauh. Tidak ada bahaya apapun yang mengancam Tumapel sekarang ini. Hubungan kita dengan daerah-daerah di sekitar Tumapel terlampau baik. Hubungan dengan Kediri pun sama sekali tidak terganggu. Kenapa kau mencemaskan bahwa suatu ketika akan ada bencana yang mengancam? Tidak Candides, kau benar-benar sedang dibayangi oleh perasaan takut dan kremas yang berlebih-lebihan. Kau harus mencoba meyakinkan dirimu, bahwa sebenarnya kini tidak ada apa-apa yang perlu kau cemaskan. Ampun tuanku sahur Candides tuanku terlampau percaya kepada penglihatan tuanku. Tetapi bahaya itu tersembunyi di mana-mana. Itulah sebabnya tuanku tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Ya, ya Kendedes, aku mengerti. Aku akan memperkuat pertahanan wilayah Tumapel. Bukan itu tuanku. Permohonan hamba, asal prajurit-prajurit yang berada di padang karautan itu ditarik seluruhnya, maka perasaan hamba akan sudah menjadi tenteram. Sekali lagi aku menarik nafas dalam-dalam. Sejenak direnunginya sinar matahari yang seolah-olah memantul di wajah padang yang luas. Perlahan-lahan diangguk-anggukannya kepalanya sambil berkata lirih, Baiklah Candides, aku akan segera menarik semua prajurit dari Padang Karautan. Aku mengharap itu tidak membuat Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen, apalagi orang-orang Panawijen yang belum sempat memindahkan dirinya ke padukuhannya yang baru, menjadi kecewa. Memang seharusnya mereka belajar mengurus diri mereka seadiri dan aku percaya kepada Mahisa Agni, bahwa ia akan dapat mengatasi segala kesulitan. Oleh jawaban aku itu, terasa seperti kegembiraan melonjak di hati Candides. Seolah-olah ia akan menemukan kembali sesuatu yang hilang tertinggal di padang karautan. Sehingga tanpa sesadarnya ia berkata terima kasih tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih. Aku tidak menyaut. Keheranan di dalam dadanya semakin bertambah-tambah. Ia melihat perubahan yang tersaput di wajah permaisurinya, namun yang terlintas di dalam hatinya adalah kasihan. Begitu dalam ia dicengkam oleh ketakutan dan kecemasan, sehingga ia tidak percaya lagi kepada kekuatan yang ada di tumapel untuk melindunginya. Mudah-mudahan penyakit itu dapat segera sembuh apabila keinginan-keinginannya dapat terpenuhi untuk menenteramkan hatinya. Dengan demikian maka aku benar-benar akan melaksanakan permintaan permaisurinya itu. Apabila mereka nanti sampai di istana, maka aku akan segera memerintahkan beberapa orang untuk menyampaikan pesan itu. Menarik semua prajurit yang ada di padang karautan. Yang dipikirkan oleh aku itu adalah cara yang sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kesan yang kurang baik pada orang-orang Panawijen. Demikianlah maka perjalanan itu sama sekali tidak menimbulkan kesan apapun. Baik pada Akuwu Tunggul Ametung, maupun kepada permaisurinya. Mereka lebih banyak diam, terbenam di dalam angan-angan masing-masing. Ketika mereka bermalam di perjalanan, Aku telah membetengi tandu permaisurinya dengan prajurit-prajurit yang berjajar rapat supaya Candidas tidak ketakutan. Namun bagaimanapun juga, Candidas yang berbaring di sisi tandunya bersama pemomongnya masih juga nampak gelisah dan cemas. Sebenarnya lah bahwa tidak ada kekuatan yang betapapun besarnya untuk dapat melepaskannya dari kecemasan, karena kecemasan dan kegelisahan itu melonjak dari dalam dirinya sendiri dan ternyatalah kemudian, ketika mereka sudah sampai di Tumapel, maka aku segera merencanakan untuk memanggil prajurit-prajuritnya yang berada di Padang Karautan. Namun ia menjadi semakin bingung ketika ternyata penderian permaisurinya selalu berubah-ubah. Pada suatu ketika, Candides seolah-olah memaksa aku untuk segera memanggil pasukan itu, namun di saat yang lain dengan penuh ketakutan Candides berkata jangan tuanku. Jangan tuanku memanggil prajurit-prajurit itu. Kasihan Kakang Mahisa Agni dan orang-orang Panawijen. Apabila terjadi bencana, apalagi banjir, tidak ada pasukan yang akan menolong mereka. Aku menarik nafas dalam-dalam, aku tidak mengerti, bagaimanakah sebenarnya yang kau kehendaki. Aku dapat saja melakukannya. Menarik pasukan itu, atau membiarkannya di padang karautan. Langit sudah terlampau sering dibayangi oleh awan yang kelabu dan hujan sudah terlampau sering turun. Semakin lama kita semakin dalam masuk ke dalam musim basah. Aku mengangguk-anggukan kepalanya, baiklah Candides. Pasukan itu akan aku biarkan saja di padang karautan. Terima kasih tuanku. Ternyata tuanku masih tetap memikirkan nasib orang-orang Panawijen. Aku tidak pernah melupakannya. Aku Wu Ita berhenti sejenak, nah, sekarang beristirahatlah. Banyak-banyaklah beristirahat. Jangan memikirkan apapun juga. Permaisuri mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia pergi ke biliknya. Namun setiap kali ia selalu menelungkupkan dirinya di atas pembaringannya. Bahkan kadang-kadang terdengar ia berdesah berkepanjangan. Tuanku membuat seluruh isi istana menjadi bingung emban pemomongnya setiap kali mencoba menghiburnya. Sebaiknya tuanku melepaskan segala masalah. Tuanku harus menenangkan diri. Tuanku adalah bulan di malam hari bagi istana ini, seperti tuanku Tunggul Ametung adalah matahari di waktu siang. Kalau matahari dan bulan menjadi suram, maka hari yang cerah dan malam purnama pun akan menjadi suram pula. Candides selalu mengangguk-anggukan kepalanya. Permaisuri itu selalu dapat mengerti. Ia menyadari kebenaran kata-kata embannya dan betapa ia sedang dicengkam oleh iblis yang paling jahat untuk menjerumuskan ke dalam api neraka. Namun kadang-kadang hatinya yang lemah kehilangan pegangan. Dalam keadaan yang demikian itulah ia merengek-rengek kepada aku untuk segera memanggil pasukan Tumapel yang berada di Padang Karautan. Namun, ternyata aku Tunggul Ametung telah membuat perhitungannya sendiri. Ia menganggap bahwa istrinya benar-benar sedang kebingungan. Aku menganggap bahwa sebenarnya permaisurinya sedang dicengkam oleh ketakutan. Maka, diminta atau tidak diminta, ia harus menarik pasukannya. Menurut pendapat aku, dalam saat-saat tertentu, Candides telah didesak oleh rasa belas kasihannya kepada kakaknya dan kepada orang-orang Panawijen, sehingga ia minta supaya penarikan itu diurungkan. Tetapi sebenarnya keinginannya yang diwarnai oleh ketakutan, kecemasan dan kegelisahannya adalah memanggil semua kekuatan untuk dipusatkan di pusat pemerintahan sampai ia menjadi tenang kembali. Bahkan aku merencanakan untuk mengumpulkan sebagian pasukannya di alun-alun dan membawa Candides melihat-lihat pasukan itu. Dengan demikian ia mempunyai kepercayaan kepada kekuatan yang ada di Tumapel. Mudah-mudahan ia menjadi tenang dan lambat laun dapat disembuhkan dari kegelisahannya. Aku berharap di dalam batinya. Tetapi yang masih tetap gelap bagi aku, kenapa tiba-tiba saja Candides, Justru pada saat ia berada di padang karautan yang sepi dihinggapi oleh perasaan takut yang berlebih-lebihan itu? Apakah di dalam kesepian, ia membayangkan sepasukan prajurit dari negeri yang tidak dikenal datang melanda tanah Tumapel? Dan apakah ini merupakan suatu firasat? Candides bukan orang kebanyakan desis aku di dalam hatinya aku pernah melihat tubuhnya seakan-akan menyala, seakan-akan memancar seperti matahari apakah ketakutan yang melanda hatinya itu benar-benar suatu peringatan bagiku dan bagi Tumapel. Ternyata aku tidak dapat menahan perasaan itu di dalam hatinya. Kepada tetua tanah Tumapel yang dipercayanya ia minta pertimbangan, apakah firasat itu perlu mendapat perhatiannya. Sebaiknya tuanku menjaga diri, berkata tetua Tanah Dumapel, "Tidak ada jeleknya tuanku berhati-hati, dan tidak ada salahnya apabila pasukan itu ditarik dari padang karautan. Bukankah menurut tuanku, aku Utunggul Ametung di padang karautan itu telah ada? Angger Mahisa Agni, kakanda tuanku, permaisuri yang sangat berpengaruh atas orang-orang Panawijen, dan aku Utunggul Ametung mendengarkan nasihat itu." Kini ia berkeputusan untuk menarik semua pasukan dari Padang Karautan untuk ditempatkan di pusat pemerintahan, termasuk para pemimpinnya. Dan di dalamnya, di dalam pasukan itu, terdapat pula seorang pemimpin yang bernama Kainarok. Meskipun demikian, Aku Tunggul Ametung tidak berbuat tergesa-gesa. Kali ini ia benar-benar mencoba menguasai dirinya dari perasaannya yang biasanya meledak-ledak. Dengan hati-hati, ia memberikan alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh orang-orang Panawijen bahwa seharusnya pasukan Tumapel itu ditarik dari padang karauhan. Karena Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen adalah orang-orang yang dianggap paling berpengaruh atas orang-orang Panawijen, muka mereka berdua itulah yang lebih dahulu harus menerima secara wajar bahwa pada saatnya. Prajurit-prajurit Tumapel memang harus dipanggil kembali ke pusat pemerintahan. Itulah sebabnya maka utusan Aku Tunggul Ametung telah menemui mereka dan Kainarok di Padang Karautan. Tuanku Tunggul Ametung tidak bermaksud melepaskan sama sekali perlindungannya atas kalian di Panawijen dan di Padang Karautan berkata utusan itu, tetapi adalah sewajarnya bahwa kalian telah mampu untuk mengurus diri sendiri kalian telah mampu menyelesaikan pekerjaan kalian yang paling berat. Maka seterusnya, kalian pasti tidak akan menjumpai kesulitan-kesulitan lagi. Perintah itu pertama-tama memang terasa agak aneh pada Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen, karena terlampau tiba-tiba. Tetapi lambat laun mereka merasakan, bahwa memang sebaiknya prajurit-prajurit itu ditarik dari padang karauan. Dengan hadirnya para prajurit itu, agaknya akan membuat orang-orang Panawijen banyak tergantung kepada bantuan orang lain. Tetapi apabila semua persoalan telah berada di tangan sendiri, maka mereka akan menemukan kepercayaan kepada diri sendiri, seperti pada saat mereka mulai dengan pekerjaan besar mereka. Kehadiran para prajurit itu sedikit banyak telah mempengaruhi orang-orang Panawijen itu. Tetapi tidak terlampau parah, sehingga apabila pada saatnya para prajurit itu meninggalkan mereka, mereka tidak akan kehilangan pegangan. Tidak ada persoalan apapun yang memaksa aku untuk memanggil prajurit-prajuritnya selain keharusan yang sewajarnya. Aku mengirimkan mereka kemari untuk membantu kalian menyelesaikan bendungan dan sekaligus untuk membuat taman itu. Kini, semuanya sudah selesai. Karena itulah, maka aku akan dapat mempergunakan para prajurit itu untuk kepentingan tumapel yang lain. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Ya, kami dapat mengerti. Memang berat untuk melepaskan kawan yang telah banyak berjasa di dalam pekerjaan besar yang telah kami selesaikan. Bahkan kami merasa sedikit cemas bahwa kami akan kehilangan sebagian dari kemampuan kami di Padang Karautan. Namun kami dapat mengerti, bahwa akhirnya saat itu akan datang. Utusan Aku menganggukkan kepalanya. Ia merasakan jawaban Mahisa Agni benar-benar dilandasi oleh pengertian yang mantap, bukan sekedar keharusan yang dipaksakan tanpa dapat membantah lagi. Yang sama sekali belum mengayatakan pendapatnya adalah Kainarok sendiri. Ketika utusan Tumapel dan mereka yang duduk bersamanya berpaling ke arahnya, maka mereka terkejut atas kesan yang mereka tangkap dari wajah pemimpin prajurit yang masih muda itu. Betapa wajah Kainarok menjadi tegang dan kemerah-merahan, keringat dingin mengembun di kening dan dahinya. Kesan yang pertama-tama menyentuh perasaan mereka yang melihat adalah bahwa Kainarok yang telah sekian lama berada di... Padang Karautan bersama-sama dengan orang-orang Panawijen, merasa terkejut dan berkeberatan, apabila tiba-tiba saja ia harus kembali ke Tumapel. Agaknya Padang Karautan dengan bendungan dan tamannya telah memikat hatinya. Dengan demikian, maka tidak seorang pun juga yang dapat merabat perasaan Kainarok yang sebenarnya. Tidak seorang pun juga yang melihat Betapa prajurit muda itu terkejut mendengar perintah Aku yang memang terasa agak tiba-tiba. Untuk sejenak Kainarok tidak dapat mengerti perasaan yang bergolak di dalam dadanya sendiri sekilas seperci kegembiraan, bahwa ia akan berada kembali di pusat pemerintahan, di kota yang ramai dan dekat dengan orang-orang terkemuka. Tetapi lebih daripada itu, ia merasakan selalu dekat dengan istana Aku Tunggul Ametung. Namun, kegembiraan itu tiba-tiba lenyap seperti awan yang disapu angin. Bahkan, ia menjadi cemas dan ragu-ragu. Apakah sebenarnya maksud aku memanggilnya bersama seluruh pasukannya? Apakah aku benar-benar marah kepadaku karena pelayananku yang tidak menyenangkan hatinya dan hati permaisuri? Namun, kemudian dibantahnya sendiri. Kalau demikian, aku pasti hanya akan memanggil aku sendiri tidak bersama seluruh pasukan. Kainarok itu terperanjat ketika ia mendengar utusan Aku itu bertanya, bagaimana pendapatmu Kainarok? Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terputus-putus ia menjawab, itu adalah perintah Aku Tunggul Ametung. Aku tidak berhak untuk membuat penilaian. Aku hanya dapat melakukannya. Utusan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, benar. Kau benar. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat membuat penilaian. Kau wajib membuat pertimbangan-pertimbangan, meskipun seandainya peitimbangan-peitimbangan itu tidak didengar oleh aku tunggu Ametung. Tetapi lebih daripada itu, kau, sebagai pribadi yang bersikap, tentu dapat membuat penilaian menurut nalar dan perasaanmu. Sekali lagi Kainarok menarik nafas. Tetapi akhirnya ia berkata, bagiku, hal ini adalah wajar sekali. Tugas prajurit Tumapel di sini memang sudah selesai. Kami memang merencanakan untuk membuat pesanggrahan yang agak lebih baik. Tetapi itu bukan pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Pertimbangan ini sama sekali lepas dari persoalan pribadi. Pribadi setiap prajurit dan pribadiku sebagai seorang kainarok. Karena itu, maka kami akan segera melaksanakan perintah itu. Menurut penjelasanmu, memang tidak ada persoalan yang tidak wajar. Agaknya Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen pun telah menerima persoalan ini dengan wajar pula. Utusan Akuwu Tunggul Ametung itu pun mengangguk anggukan kepalanya, kemudian katanya, terserahlah kepadamu, Kenarok, Kapan kau akan melaksanakan? Akuwu tidak menentukan waktu tetapi aku berpesan, secepat dapat kau lakukan. Lakukanlah. Kenarok tidak menyaut. Tetapi kepalanya mengangguk-angguk lemah. Terasa di dadanya suatu pergolakan yang sulit untuk dimengertinya sendiri. Perintah itu telah menumbuhkan pertentangan yang dahsyat di dalam dirinya. Sebagai seorang laki-laki muda, Kenarok merasa mendapat kesempatan untuk segera kembali ke pusat pemerintahan, Berada di sekitar istana di setiap saat ia menghendaki, ia akan mendapat kesempatan untuk setidak-tidaknya memandang senyum permaisuri yang lembut lunak, menggetarkan jantungnya, bahkan kemungkinan untuk berbicara tentang apa saja akan dapat ditemukannya di Tumapel. Namun, tiba-tiba Kainarok itu berdesah, kesadarannya telah mendesak perasaan itu dan mencoba mengusir Raya. Bahkan dengan sepenuh hati Kainarok berkata di dalam dadanya, apakah aku pun telah diselusupi hantu karautan, sehingga pikiran-pikiran jahat ini tumbuh di dalam diriku ini. Apakah dunia yang hitam itu harus aku masuki kembali setelah aku dilepaskan dari dalamnya, justru oleh aku tunggul ametung? Kainarok terperanjat ketika ia mendengar utusan aku itu berkata, Kainarok, Aku harus mendahului kembali ke Tumapel. Aku harus menyampaikan laporan kepada tuanku aku, bahwa aku telah berhasil menemui dan berbicara dengan Mahisa Agni, Kibuyut Panawijen dan kau. Mahisa Agni dan Kibuyut adalah wakil dari orang-orang Panawijen, dan kau adalah pemimpin prajurit Tumapel di sini. Hampir bersamaan ketiganya mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam pada itu Ki mencoba menahannya untuk tinggal semalam di Padang Karautan, tetapi utusan itu menjawab, terima kasih. Aku harus segera kembali. Sepeninggal utusan itu, maka baik Kang Larok, maupun Mahisa Agni segera mempersiapkan dirinya. Mahisa Agni dan Kibuyut segera memanggil beberapa orang tetua dari orang-orang Panawijen, memberitahukan keputusan aku untuk menarik prajurit-prajurit Tumapel dari Padang Karautan, karena tugas mereka dirasa sudah cukup. Karena itu maka mereka harus bersiap-siap menghadapi masa-masa yang akan dipenuhi oleh kerja dan tanggung jawab sendiri. Justru menjelang pemindahan penduduk Panawijen yang masih tinggal di padasan mereka yang kering Itu tidak perlu tergesa gesa Buyut berkata Mahisa Agai Kita mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan sebaik-baiknya Di dalam musim basah, Panawijen lama masih dapat dipergunakan Sawah dan pategalan masih mungkin ditanami meskipun tidak akan memuaskan Tetapi semusim ini, kita masih dapat menempatinya Pohon-pohon tampak menjadi agak kehijauan, dan palawija akan berbuah meskipun tidak begitu lebat. Sementara itu, padukuhan kami yang baru menjadi semakin subur dan hijau rimbun. Ki buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya benar-benar, tetapi bagi keluarga yang sudah terlampau ulama terpisah, hal itu akan tetap merupakan masalah. Seorang suami yang selama ini berada di padang ini. Pasti merindukan suatu waktu yang dekat untuk segera dapat hidup di antara keluarganya, di antara anak dan istrinya. Karena itu, ger, persoalannya tidak tergantung sama sekali pada kemungkinan pelaksanaan saja, tetapi juga oleh persoalan-persoalan yang lain. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Hal-hal serupa itu masih belum terpikirkan olehnya. Namun ia dapat mengerti sepenuhnya. Bahwa pemindahan itu tidak boleh tertunda-tunda lagi. Sementara itu, Kainarok telah diombang-ambingkan oleh perasaan sendiri. Sesaat ia seakan-akan ingin berangkat sekarang juga, ia dapat memanggil para pemimpin pasukan, bersiap, dan segera berangkat karena mereka tidak perlu membawa apapun kembali ke Tumapel. Semua sisa peralatan akan ditinggalkannya di padang karautan untuk memberi bekal orang-orang Panawijen hidup di daerahnya yang baru. Tetapi tiba-tiba ia terhenyak di pembaringannya. Sambil menggeretakan giginya ia berkata, aku tidak boleh menjadi gila. Aku harus tetap menyadari keadaanku, diriku dan sejarah hidupku. Kalau tetap aku terlepas dari kesadaran itu, maka aku benar-benar akan terjerumus ke dalam neraka yang paling parah dan apabila kesadaran itu datang, maka Kainarok mencoba untuk menahan dirinya. Ia tidak perlu tergesa-gesa berangkat meninggalkan Padang Karautan. Aku harus berbicara dengan para prajurit. Mereka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak tergesa-gesa seperti pesan aku itu sendiri. Namun tiba-tiba teringat olehnya pesan utusan aku, secepat dapat kau lakukan, lakukanlah. Sekarang pun aku dapat melakukannya ia berdesis. Kenarok menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan keluar gubuknya. Ketika dilihatnya seorang prajurit, maka dipanggilnya prajurit itu dan diperintahkannya memanggil kebo ijo. Aku harus berbicara dengan kebo ijo, katanya kepada diri sendiri. Dan sejenak kemudian kebo ijo itu telah ada di dalam gubuk itu pula. Perlahan-lahan dan hati-hati Kainarok memberitahukan, bahwa utusan aku yang datang itu ternyata membawa perintah, agar para prajurit ditarik dari padang ini. Kainarok terkejut ketika tiba-tiba saja keboijo melonjak kegirangan. Katanya, perintah yang bijaksana. Ayo, kita berangkat sekarang. Setiap orang sudah jemu tinggal di padang yang sepi-sesepi hati seorang duda kembang. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Kenarok mengerutkan keningnya. "Jawabnya, kenapa sekarang? Kita tidak perlu tergesa-gesa. Dan bukankah kita harus mempersiapkan diri lebih dahulu? Kita bukan gadis-gadis yang dibebani oleh hoda dan botekan. Kita adalah prajurit-prajurit. Dalam waktu sekejap kita dapat mempersiapkan diri kita dan segera berangkat." Hi, Kenarok Kau tidak tahu betapa kerinduanku kepada keluargaku hampir tak tertahankan. Kau tidak dapat membayangkannya, karena kau belum mengalami betapa dada ini diamuk oleh perasaan rindu. Nah, keluarkan perintah itu, sekarang kita akan berangkat. Dada Kainarok menjadi herdebar-debar. Meskipun ia belum mengalami betapa dada ini diamuk oleh kerinduan kepada anak istri dan keluarga, namun Kainarok dapat mengerti bahwa perasaan yang demikian cukup tajam mencengkam jantung. Karena itu, maka sambil mengangguk-anggukan kepalanya Kainarok berkata aku tahu. Perasaan yang terkandung di dalam hatimu dan hati hampir setiap prajurit yang berada di padang karautan ini. Tidak setiap prajurit. Di antara mereka ada yang telah pernah mendapat kesempatan pulang dan berlibur untuk beberapa hari, dan bahkan ada di antara mereka yang datang kemudian. Apakah kau datang sejak permulaan? Keboijo mengerutkan keningnya, namun ia masih menjawab, "Aku memang tidak datang sejak permulaan, tetapi aku sudah terlampau lama di sini. Nah, apakah kau akan mengatakan bahwa kau telah berada di sini lebih lama lagi?" Aku percaya. Karena kau memang penghuni padang ini sejak bayimu. seperti warna merah membayang di wajah Kainarok. Hampir-hampir ia dibakar lagi oleh perasaannya mendengar kata-kata keboijo itu. Namun ketika tidak dilihatnya pada wajah keboijo itu perasaan apapun selain keinginan untuk segera pulang kembali ke rumah keluarganya, maka Kainarok segera mencoba meredakan perasaannya. Hem, katanya di dalam hati aku tidak tahu. Apakah ia sekedar bergurau? Apakah ia sedang menyindir aku? Bagaimana Kainarok bertanya ke Bo Ijo itu pula. Kainarok menarik nafas. Katanya jangan sekarang. Kita akan menumbuhkan kesan yang kurang baik, seolah-olah kita sudah tidak betah tinggal di padang ini, bahkan seolah-olah kita sudah tidak dapat tinggal meskipun hanya semalam saja lagi. Mereka akan menyangka kita telah jemu berada di antara mereka. Aku dan permaisuri yang dengan tergesa-gesa meninggalkan padang ini telah menumbuhkan berbagai pertanyaan di hati mereka. Apalagi kita kemudian dengan tergesa-gesa pula meninggalkan padang ini. Persetan dengan mereka. Mereka harus mengucapkan tidak hanya seribu terima kasih, tetapi selaksa, sejuta dan bahkan sebanyak jumlah bintang di langit. Kalau dengan kemurahan aku ini mereka masih juga kurang, biarlah mereka mengeringkan lautan dan meruntuhkan gunung-gunung. Kita tidak akan peduli lagi. Jangan begitu kebo ijo. Kita sudah terlanjur berbuat baik. Kesan yang terakhir kita tinggalkan pun seharusnya adalah kesan yang baik pula. Kita jangan menyapu kesan yang selama ini kita tumbuhkan di hati mereka, dengan peristiwa yang sama sekali tidak berarti. Kita akan kehilangan panas setahun, disapu oleh basahnya hujan hanya sehari. Keboijo menarik keningnya. Ditatapnya Matu Kainarok tajam-tajam. Namun kemudian ia memalingkan wajahnya, memandangi padang yang terbentang seolah-olah tidak bertepi. Tetapi kini, wajah padang yang luas itu telah jauh berubah, setidak-tidaknya di sekitar bendungan yang telah dibangun oleh orang Panan Wijen dan para prajurit Tumapel itu. Jadi kapan kita akan berangkat bertanya ke Bo Ijo kemudian? Kita melihat perkembangan keadaan. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tidak disangka-sangka ia berkata, baiklah Ken atau, Kita adalah prajurit. Sudah jamaknya, bahwa seorang prajurit berada di luar lingkungan keluarganya untuk waktu yang tidak tertentu. Baiklah. Aku akan menunggu sampai waktu yang kau tentukan. Mungkin aku masih sempat melihat Padma di kolam itu berkembang. Hi Kenarok bertanya sambil mengerutkan dahinya, "Kapan bunga itu berkembang?" "Satu atau dua pekan lagi." Kenarok tidak menjawab, tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Dan Keboi Job pun tidak menunggu Kenarok itu menjawab. Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya dan berlalu meninggalkan Kenarok sendiri, sepeninggal Keboi Ijo, Kenarok menjadi gelisah. Ia sendiri telah dibingungkan oleh perasaan yang tidak menentu di dalam dirinya. Dan tiba-tiba saja Kenarok itu melonjak sambil berdesis, tidak. Tidak ada gunanya menunggu bunga itu kembang. Terlampau lama. Apakah aku masih harus berada di padang karautan yang sepi ini selama dua pekan lagi? Tidak. Aku sudah cukup tersiksa selama ini tinggal di daerah yang sepi, sesepi goa hantu. Aku harus segera berangkat. Segera. Namun dengan lemahnya Kainarok itu terduduk kembali di atas setumpuk rerumputan kering. Desahnya, oh, betapa gilanya aku ini. Aku menahan kebo ijo supaya kami tidak tergesa-gesa meninggalkan padang ini, agar tidak menumbuhkan kesan yang tidak baik. Kenapa aku sendiri kemudian seakan-akan hampir tidak dapat menunda lagi untuk tinggal di padang ini semalam atau dua malam lagi? Kenapa aku kini merasa tersiksa tinggal di padang yang sudah menjadi kian ramai dan hijau, ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang segar di antara gubuk-gubuk yang berpenghuni, dan bahkan sebuah taman dan pesanggrahan? Oh, aku memang sudah gila. Dahulu aku tinggal di padang ini, benar-benar seperti hantu padang yang liar sendiri di siang dan di malam hari, jauh dari pergaulan manusia, dan mirip seekor serigala yang terasing dari kawan-kawannya. Tanpa sesadarnya, Kainarok menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah menghindarkan diri dari sebuah penglihatan yang mengerikan, tetapi meskipun matanya tertutup oleh jari-jari tangannya namun sebenarnya lah bahwa ia tidak melihat dengan mata wadaknya yang dilihatnya adalah peristiwa yang telah terjadi dan yang melihat adalah mata hatinya karena itu betapa rapatnya matanya dipejamkan dan betapa rapat telapak tangannya menutup wajahnya tetapi ia tidak dapat menghindar dari penglihatannya bahwa semua itu memang pernah terjadi tak ada care untuk menghindari desisnya aku harus menerima kenyataan itu. Dan kenyataan itu telah menyiksaku kini, justru karena kegilaanku yang baru. Kenarok menarik nafas dalam-dalam. Kini ditatapnya langit yang kebiru-biruan. Sekali-kali tampak olehnya mega yang kebuah bergerak perlahan-lahan seperti sebuah rakit yang malas di wajah danau yang bening. Aku tidak boleh hanyut oleh perasaanku dan terombang-ambing tak terkendali. Aku harus tetap menyadari keadaanku, sejarah hidupku dan kenistaanku gumamnya perlahan-lahan. Namun, betapapun juga terasa sesuatu tersumbat di pusat dadanya dan yang tersumbat itu seolah-olah selalu mencari saluran untuk meledak. Perlahan-lahan Kenarok melangkahkan kakinya ditinggalkannya gubuknya menyusur sela-sela gubuk-gubuk yang lain yang dihuni oleh para prajurit Tumapel. Dilihatnya beberapa orang sedang berbaring-baring dan yang lain bergurau di antara mereka. Keadaan ini memang kurang menyenangkan, berkata Kainarok di dalam hatinya, dalam keadaan demikian, para prajurit akan dapat kehilangan sebagian dari gairah kerjanya. Mereka dapat menjadi malas dan perasaan mereka dapat merayap tidak menentu. Pemimpin prajurit Tumapel itu mengerutkan keningnya. Namun seienak kemudian ia menggeram, memang aku harus selekasnya membawa mereka kembali ke Tumapel. Pesanggrahan yang akan kami buat itu memang tidak harus secepatnya selesai, dan bahannya pun masih belum lengkap pula. Mamang tidak ada gunanya untuk lebih lama tinggal di padang karautan ini, tetapi lalu, meskipun demikian aku tidak boleh tergesa-gesa. Dan nasihatku kepada keboijo seharusnya aku dengarkan sendiri, karena nasihat itu sebagian terbesar memang untuk diriku sendiri. Tetapi ternyata berita keberangkatan prajurit Tumapel itu segera menjalar ke segenap gubuk-gubuk di perkemahan itu. Bukan saja karena Keboijot telah mengatakannya kepada setiap orang yang dijumpainya, tetapi Mahisa Agni pun telah memberitahukannya kepada para tetua dari orang-orang Panawijen. Namun, ternyata bahwa hal itu dapat mereka terima sebagai kewajaran orang-orang Panawijen sama sekali tidak tersinggung karenanya. Mereka masih tetap menyimpan perasaan terima kasih di dalam hati masing-masing. Bantuan para prajurit itu memang tidak sedikit: tenaga, peralatan, perlengkapan, dan bahkan persediaan bahan makan apalagi mereka mendengar, bahkan kerbau dan lembunya pun akan ditinggalnya di padang karautan. Kami sudah mempunyai bekal yang jauh daripada cukup untuk berdiri lagi berkata Ki Buyut Panawijen ternyata bahwa kekayaan kita sekarang justru melampaui saat-saat kita masih berada di padukuhan Panawijen lama. Ya salah seorang tertua menganggukan kepalanya selanjutnya bagaimanakah kita harus mengembangkannya. Alat-alat yang baik itu jangan membuat kita menjadi malas. Tentu, tentu kita tidak boleh menjadi malas dan menyerahkan semua kerja kepada alat dan perlengkapan kita, sahut Kibuyut. Dan sejak lahir, kita adalah pekerja-pekerja yang harus bekerja keras. Demikianlah, maka akhirnya sampailah pada saatnya prajurit-prajurit Tumapel itu siap untuk berangkat, meninggalkan padang karautan yang selama ini telah digarapnya. Dibuatkannya bendungan, dialirinya tanahnya yang kering dan kemudian ditanaminya sehingga wajahnya yang kekuning-kuningan kini telah menjadi hijau segar. Terbersit perasaan haru di dalam dada tetap prajurit. Betapapun juga keboijo yang meledak-ledak itu merasakan sentuhan-sentuhan perasaan yang lembut, melihat lambaian daun-daun padi yang hijau segar, saluran-saluran dan parit yang mengalirkan air yang bening. Sekali-kali diperhatikannya juga pepohonan yang sudah mulai merimbun dan cikal-cikal kelapa yang semakin tinggi. Selama tinggal, padang karautan, desisnya. Kenarok mendengar desis itu, dan berpaling kepadanya. Sambil tersenyum ia berkata memang tanah ini memberikan kenangan tersendiri, bukankah begitu kebo ijo? Ya, begitulah jawab kebo ijo, kalau aku tidak beranak istri, Aku tidak akan meninggalkan padang ini. Mahisa Agni dan Ki Buyut Panawijen pun tersenyum pula. Dalam saat perpisahan serupa ini, maka segala macam kesan yang buram seolah-olah telah terhapus dari hati mereka, baik Mahisa Agni, Kainarok, maupun Kebo Ijo, tidak mengesankan segala bentuk perselisihan yang pernah terjadi. Kau dapat tinggal di sini, Kebo Ijo berkata, Mahisa Agni kemudian justru bersama anak istrimu. Uh sahut kebo ijo, daerah sesepi ini memang menyenangkan. Tetapi tidak untuk menetap. Pada saat-saat kita ingin beristirahat dan melupakan segala macam kesibukan kita sehari-hari, kita dapat menikmati kesepian ini. Tetapi kami harus menetap di sini sahut Ki Buyut Panawijen tempat yang sepi ini memberikan gairah dan kerja kepada kami. Terlampau sibuk, sehingga kami tidak akan mengenali kesepian itu lagi. Kebo Ijo tertawa berkeranjangan. Katanya, "Ya, ya, begitulah bagi kalian tiba-tiba suara tertawanya menurun, dan akhirnya seakan-akan bersungguh-sungguh ia bertata padang ini memang menyimpan banyak sekali rahasia." Dada Kainarok berdesir mendengar kata-kata itu, namun cepat sekali ia berhasil menguasainya. Katanya tetapi rahasia itu sekarang telah terbuka. Tanah ini bukan lagi mati. Tetapi di atas padang ini telah tumbuh kehidupan yang subur. Kebo mengangguk-anggukan kepalanya ya. Rahasia itu telah dibuka lalu suaranya agak mengeras, tetapi baru sebagian kecil. Kau akan datang untuk lain kali sahut Mahisa Agni, dan kau akan membuka rahasia yang lebih besar lagi. Sekali lagi dada Kainarok berdesir. Namun kemudian ia tertegun ketika ia mendengar suara kebo ijo datar dan dalam, aku memang ingin. Tetapi rasa-rasanya aku benar-benar harus mengucapkan selamat berpisah. Aku tidak tahu, apakah aku akan dapat melihat padang ini, walaupun sekali lagi saja. Mahisa Agni mengerutkan dahinya, namun kemudian ia tersenyum. Ditatapnya wajah kebo ijo yang sedang menatap padang rumput yang terbentang luas di hadapannya itu. Katanya tak ada yang akan menghalang-halangimu kebo ijo. Dan aku harap bahwa perkembangan pedukuhan kami tidak akan segera meliputi seluruh padang kerautan, sehingga kau masih akan sempat melihat padang ini. Tatapan matuk kebo ijo masih beredar mengintari padang dan kemudian saluran induk yang membelah padang itu sawah yang hijau dan pepohonan yang merimbun. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, ya, dan juga mengharap bahwa sepanjang umurku, belum seluruh padang karautan akan kau jadikan pedukuhan, Agni. Sehingga apabila aku masih berkesempatan, aku masih dapat melihat padang yang kuning kering di sekitar sawahmu yang hijau subur. Tentu. Seandainya perkembangan pedukuhan kami menjadi terlampau pesat karena kemudian berduyun-duyun pendatang baru turut meramaikan padang ini, maka aku pasti akan memagari setidak-tidaknya sepuluh langkah bujur dan lintang, supaya kau masih tetap menemukan padang rumput karautan. Uh, hanya sebesar kandang kuda? Mahisa Agni tertawa. Keboijo dan Kainarok pun tertawa pula. Ada-ada saja kau gerguman kibuyut sambil tersenyum. Matahari sementara itu merayap semakin tinggi di kaki langit. Ternyata seluruh prajurit Tumapel telah bersiap untuk berangkat meninggalkan Padang Karautan. Mereka berbaris seolah-olah hendak pergi berperang. Beberapa orang berada di atas punggung kuda, dan beberapa orang berdiri di sekitar beberapa pedati yang dipakai untuk mengangkut beberapa macam barang-barang yang harus dibawa kembali ke Tumapel. Pakaian para prajurit, beberapa perlengkapan senjata, dan perlengkapan-perlengkapan mereka yang lain. Sedangkan peralatan dan perlengkapan mereka untuk mengerjakan tanah, pedati-pedati, dan bajak-bajak, serta kerbau dan sapi penariknya, mereka tinggalkan di padang ini. Dan mereka serahkan kepada orang-orang Panawijen, maka mumpung matahari belum mulai tinggi, setelah minta diri kepada Ki Buyut Panawijen, Mahisa Agni, dan orang-orang Panawijen, berangkatlah Kainarok ke Boijo beserta rombongannya meninggalkan Padang Karautan. Terasa juga di dada mereka sesuatu membebani perasaan. Tetapi semakin jauh mereka dari rimbunnya dedaunan dan hijaunya persawahan di sekitar bendungan itu, maka hati mereka pun menjadi semakin ringan. Meskipun mereka memerlukan lewat di sebelah taman yang mereka buat, namun taman itu tidak menumbuhkan perasaan haru seperti padukuhan Panawijen yang baru mulai berkembang itu. Setelah mereka terlepas sama sekali dari daerah yang selama ini mereka bangun kerja yang keras, maka perjalanan mereka pun menjadi semakin lama semakin cepat. Beberapa orang berkuda mendapat tugas untuk mendahului perjalanan dan menyampaikan kepada Aku Tunggul Ametung, bahwa prajurit-prajurit Tumapel yang berada di Padang Karautan telah berada di perjalanan, memenuhi perintah Aku Tunggul Ametung, kembali ke pusat pemerintahan setelah menunaikan kerja mereka yang besar yang tidak kurang arti serta nilainya daripada bertempur di medan peperangan sebuah bendungan yang besar telah dibangun sebuah petamanan yang paling besar dan paling indah di seluruh Tumapel di tengah-tengah padang yang semula padang rumput yang buas dan liar namun kini Padang itu justru merupakan daerah yang masih menyimpan terlampau banyak kemungkinan untuk menjadikan pedukuhan baru itu berkembang sejauh-jauhnya. Prajurit-prajurit Tumapel itu setelah lepas dari Padang Karautan yang panas seperti membakar punggung, ternyata telah hampir melupakan perasaan yang membebani hati mereka, tentang pedukuhan baru serta taman yang hijau di tengah-tengah Padang yang kering kekuning-kuningan. Kini perasaan mereka telah dicengkam oleh waktu mendatang yang singkat. Mereka mungkin perlu bermalam semalam di perjalanan apabila mereka memerlukan beristirahat setelah mereka dipanggang di bawah teriknya matahari di padang karautan. Tetapi apabila mereka menghendaki, maka mereka dapat meneruskan perjalanan. Meskipun jauh malam, namun mereka akan dapat langsung mencapai Tumapel. Ternyata prajurit-prajurit yang sebagian terbesar telah dibakar oleh kerinduan mereka terhadap keluarga yang mereka tinggalkan, memilih berjalan terus. Sesuai dengan keadaan mereka, sebagai seorang prajurit, maka betapapun lelahnya, namun mereka masih juga mampu berjalan dengan dada tengadah, merambat perlahan-lahan mendekati pusat tanah Tumapel. Beberapa orang prajurit yang keadaannya kurang menguntungkan, dan benar-benar telah kelelahan, diam-diam membiarkan dirinya tertinggal oleh kawan-kawan sekelompoknya, tetapi diam-diam pula mereka meloncat masuk ke dalam pedati-pedati. Hi, kenapa kau naik bertanya sais pedati itu? SSS, kakiku hampir patah. Lalu bagaimanakah kira-kira kalau tiba-tiba saja kita bertemu dengan musuh di saat-saat seperti ini? Apakah kau tidak juga dapat bangkit? Dalam keadaan serupa ini, musuh akan lenyap dengan sebuah hembusan dari mulutku. Kau mengigau, karena aku yakin bahwa tidak akan ada sebutir musuh pun yang mendekat. Perampok-perampok dan penyamun yang kadang-kadang dapat memhentak dirinya menjadi sebuah gerombolan yang besar. Mereka tidak akan membunuh diri, menyamun dan merampok sepasukan prajurit yang lengkap dengan senjatanya. Hanya perampok dan penyamun yang gila sajalah atau yang sudah berputus asa yang akan melakukannya. Baik. Baik. Tidur sajalah. Tidur sajalah, prajurit malas desis Size itu dengan jengkelnya. Dan prajurit itu pun benar-benar mencoba untuk berbaring. Tetapi seorang kawannya yang berada di dalam pedati itu juga menarik kakinya dan memaksanya untuk duduk sambil memeluk lututnya karena ternyata pedati itu akhirnya menjadi penuh. Kecuali isi pedati itu sendiri, juga ada beberapa orang lain yang naik ke atasnya. Para prajurit itu memasuki kota Tumapel ketika kota itu telah menjadi lelap. Regol-regol halaman telah tertutup dan gardu-gardu peronda pun telah sunyi. Meskipun demikian satu dua orang peronda yang duduk terkantuk-kantuk telah melihat mereka dengan hati berdebar-debar. Prajurit-prajurit yang berada di padang karautan telah datang desis mereka satu sama lain, ya, di malam larut. Seperti hantu memasuki daerah maut, "hus, jagalah mulutmu!" justru prajurit-prajurit itu akan menambah kota ini menjadi ramai. Jumlah mereka tidak seberapa, pengaruhnya pun tidak seberapa pula. Yang lain mengangguk-angguk. Lebih baik untuk menyelimuti dirinya dengan ujung kain panjang daripada berbantah tentang prajurit-prajurit itu. Sekali ia menguap, kemudian tubuhnya tersandar dinding sambil mendengkur. Persetan geram kawannya baru saja mulutnya terkatup. Ia sudah tertidur. Pasukan yang dibawa oleh Kainarok memasuki kota di jauh malam itu langsung pergi ke alun-alun Tumapel. Pagi-pagi mereka mengharap. Aku akan menerima mereka, kemudian mereka akan mendapat kesempatan untuk beristirahat satu dua hari di rumah masing-masing. Dengan demikian, maka malam itu para prajurit Tumapel yang kelelahan telah terserak-serak di alun-alun Tumapel. Mereka yang terlampau sulit lagi untuk bertahan segera membaringkan diri dan tidur mendengkur, di mana saja ia meletakkan dirinya. Ketika matahari muncul dari balik cakrawala, maka tumapel seolah-olah terbangun pula dari sebuah mimpi. Orang-orang yang kebetulan lewat di samping alun-alun itu terkejut. Mereka tidak tahu kapan prajurit-prajurit itu datang. Tiba-tiba saja, mereka telah berserakan di alun-alun dalam pakaian yang kotor dan keringat yang masih tampak membekas di dahi mereka, dilekati oleh debu yang keputih-putihan. Aku tunggu, ametung. Sambil mengangguk-angguk mendengar laporan bahwa prajurit-prajurit Tumapel yang ditempatkan di padang karautan kini telah berada di alun-alun, gila geram aku. Agaknya semalam mereka berjalan terus, biar sajalah mereka menunggu. Aku belum siap untuk menerima mereka di pagi-pagi begini. Prajurit yang menyampaikan laporan kedatangan kawan-kawannya dari padang karautan itu mengerutkan keningnya. Namun ia tidak berani membantah atau bahkan bertanya pun ia tidak sanggup. Cepat, teriak aku katakan kepada mereka. Tunggu sampai aku siap. Tunggu sampai matahari naik ke puncak beringin. Ah, tanpa disadarinya prajurit itu berdesah. Apa? Kenapa kau berdesahi? Prajurit itu tergagap. Ketika tiba-tiba saja aku tunggu ametung meraih tangannya dan mengguncangnya, maka tanpa sesadarnya terloncat pula dari mulutnya, ampu tuanku. Para prajurit itu ingin segera dapat beristirahat dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka telah terlampau rindu kepada keluarga mereka. Persetan, salah siapa apabila mereka harus menunggu terlampau lama di alun-alun itu? Hi. Salah siapa? Aku tidak memerintahkan mereka untuk datang terlampau pagi. Aku masih ingin tidur, dan aku ternyata tidak akan menemui mereka setelah matahari naik setinggi pohon beringin. Aku akan menerima mereka. Senja nanti, apabila matahari telah hampir tenggelam, katakan kepada mereka, "Mereka harus menunggu aku." Yang tidak sabar lagi, suruh mereka pergi, tetapi mereka tidak boleh kembali lagi. Prajurit itu menjadi berdebar-debar tetapi mulutnya mengucapkah pertanyaan pula, bagaimana mereka makan tuanku? Itu bukan urusanku. Aku tidak pernah menanyakan kepada mereka, bagaimana mereka makan di padang karautan. Tetapi, prajurit itu masih ingin bertanya. Namun tiba-tiba mulutnya terbungkam. Aku mendorongnya sehingga hampir saja ia jatuh terlentang. Dan didengarnya aku mementak keras-keras, tutup mulutmu kalau sekali lagi kau mengucapkan sepatah kata saja, aku tampar pipimu sampai gigimu rontok. Prajurit itu menjadi gemetar dan duduk sambil menundukkan kepalanya. Cepat, cepat pergi, teriak aku. Tetapi ketika prajurit itu beringsut dari tempatnya, tiba-tiba ia tertegun. Ia melihat seseorang berlari-lari memasuki ruangan itu tanpa memohon izin lebih dahulu. Begitu langsung meloncati telundak pintu ruangan dan menghadap aku tunggul ametung. Di belakangnya tertatih-tatih seorang emban tua mengikutinya. Orang itu adalah Permaisuri Candides. Dan tanpa disangka-sangka, dengan wajah yang cerah, Permaisuri itu berkata tuanku, para prajurit di Padang Karautan itu kini telah tiba. Mereka menunggu tuanku menerimanya. Akuwu tunggul ametung mengerutkan keningnya. Desahnya, ya, Aku sudah mendengar dari prajurit ini, dari mana kau tahu seseorang melaporkan kepadaku pula bahwa ia telah melihat prajurit-prajurit itu datang dan kini berada di alun-alun. Biar sajalah, jawab aku. Mereka menunggu Tuanku semalaman, mereka berjalan terus. Mereka mengharap segera dapat bertemu dengan keluarga mereka. Ken berhenti sebentar lalu sambil melangkah mendekati ia berkata lirih, silahkan tuanku segera membersihkan diri. Para pelayan telah mempersiapkan air hangat dan bahkan kali ini dengan kelika kayu jendana. Silahkan tuanku. Hamba telah siap untuk ikut bersama tuanku menerima para prajurit itu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya prajurit yang masih duduk di hadapannya sambil menekurkan kepalanya. Untuk sejenak aku tidak dapat menjawab permintaan Candides itu. Baru saja ia membentak prajurit yang kini masih duduk di hadapannya, tetapi kemudian ia mendapat permintaan yang serupa. Namun kali ini dari permaisurinya. Tuanku berkata Candides kemudian, marilah tuanku. Apakah yang tuanku tunggu? Apakah tuanku belum menerima laporan bahwa kini mereka sedang menunggu kehadiran tuanku? Aku tunggu Ametung menarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. Ia berdesah. Prajurit itulah yang melaporkan kedatangan mereka, dan prajurit itu pun berkata bahwa mereka kini sedang menunggu aku. Mereka ingin segera pergi ke rumah masing-masing, tepat tuanku, seperti apa yang hamba dengar. Nah, kalau begitu, silahkan tuanku membersihkan diri. Hamba sudah siap. Sekali lagi, aku menarik nafas. Ketika ia memandangi wajah prajurit yang duduk di depannya, yang tanpa disadarinya sedang memandang wajah aku pula, maka tiba-tiba aku membentak, Hi, apa katamu? Prajurit itu tergagap, hamba, hamba tidak berkata apa-apa tuanku. Kau tertawahi. Juga tidak tuanku. Hamba tidak tertawa, tersenyum pun tidak. Aku memandang wajah prajurit itu dengan tajamnya. Dan prajurit itu pun segera menunduk dalam-dalam. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia tertawa di dalam hati. Aku yang memerintahkan kepadanya, untuk memberitahukan, bahwa prajurit-prajurit di alun-alun itu akan diterima sesudah senja, kini agaknya terpaksa merubah pendiriannya karena permintaan permaisurinya. Melihat sikap Aku terhadap prajurit itu, Candides menjadi haran. Ia sudah terlampau biasa melihat aku membentak-bentak. Tetapi, sikapnya kali ini menumbuhkan kegelian di dalam hatinya. Dan tanpa sesadarnya ia bertanya, kenapa dengan prajurit itu tuanku? Aku menggeleng. Jawabnya, tidak apa-apa. Kenapa ia tertawa atau tersenyum? Hi, apakah ia tertawa atau tersenyum? Tidak. Tetapi kenapa tuanku bertanya demikian? Sekali lagi aku menggeleng. Katanya tidak. Tidak apa-apa. Lalu kepada prajurit itu ia berteriak, pergi, pergi. Cepat. Prajurit itu membungkuk dalam-dalam. Kemudian beringsut ke pintu perlahan-lahan. Sebenarnya ia masih ingin mendengar keputusan aku tunggul ametung. Apakah ia akan menerima sekarang sesuai dengan permohonan permaisurinya, atau tetap pada pendiriannya? Menerima prajurit-prajurit itu setelah senja, tetapi yang didengarnya adalah bentakan akuhu itu lagi. Cepat pergi, prajurit itu terpaksa dengan tergesa-gesa keluar dari dalam bilik itu, tetapi ia tidak langsung pergi ke alun-alun. Sejenak ia duduk agak jauh di sudut halaman. Mungkin ia mendapat kesan apakah akuhu akan segera pergi atau tidak. Tetapi ia sama sekali tidak melihat apapun yang dapat memberinya jawaban apakah aku akan segera pergi atau tidak. Yang dilihatnya hanyalah beberapa orang pelayan lewat sambil membawa beberapa macam peralatan mandi aku tunggul ametung. Hamdesah prajurit itu, aku tidak berani bertanya lagi. Perlahan-lahan prajurit itu berdiri dan berjalan dengan malesnya Langkahnya tertegun ketika seseorang menyapanya. Hi, apa yang kau cari di sini? Ketika prajurit itu berpaling, dilihatnya seorang juru taman yang muncul dari balik regol sambil membawa sapu lidi. Sawo kecik, sahut prajurit itu. Hi juru taman itu menjadi heran, bukankah ini bukan musimnya? Oh tanpa sesadarnya prajurit itu menengadahkan wajahnya. Dilihatnya batang sawo kecik itu sedang berbunga. Maka gumamnya, aku mencari bunga sawo kecik. Juru taman itu menjadi semakin heran, tetapi ia tidak bertanya ia lagi. Dibiarkannya prajurit itu berjalan tertatih-tatih, menyeret kakinya dengan segan. "Apakah jawabku kalau kan arok bertanya, kapan aku akan menerimanya?" Namun kemudian jawabnya sendiri, "Aku dapat menjawab apa saja, tetapi sebaiknya aku katakan bahwa aku hanya mengiakan saja tanpa memberikan batas waktu." Tetapi prajurit itu masih tetap ragu-ragu. Sekali lagi ia berhenti. Mungkin ia dapat melihat sesuatu di istana, sehingga ia mampu menjawab pertanyaan Kainarok. Aku akan menunggu sejenak. Mungkin aku mendapat jawabnya. Mungkin dari seorang emban. Mungkin dari seorang pelayan yang lain. Prajurit itu tiba-tiba melangkah kembali. Dimasukinya sebuah ruangan di belakang istana. Dapur. Apa yang kau cari pagi-pagi begini? bertanya seorang juru masak kawan prajurit itu. Tidak apa-apa. Aku sedang menunggu kabar, apakah aku akan pergi ke alun-alun pagi ini atau tidak. Duduklah. Kalau kau mau, kau dapat makan meniran itu. Prajurit itu tidak menjawab. Tetapi tangannya segera meraih sebungkus meniran dan menyuapkannya di mulutnya. Satu, dua, dan ternyata ia menghabiskan lima bungkus. Namun, dalam pada itu, meskipun setiap orang yang lewat di depan pintu dapur ditanyanya, namun tidak seorang pun yang tahu apakah aku akan pergi ke alun-alun pagi itu. Persetan geramnya, "Aku akan pergi kepada Kinarok. Aku akan berterus terang bahwa aku tidak tahu." Tanpa minta diri kepada kawannya yang sedang sibuk. Prajurit itu melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa, pergi ke alun-alun Tetapi alangkah terkejutnya prajurit itu Ketika ia sampai di luar gol halaman istana, ia melihat bahwa ternyata aku dan permaisuri beserta beberapa pengawalnya sudah berdiri di depan barisan prajurit Tumapel yang baru saja datang dari padang karautan Sejenak prajurit itu terpaku di tempatnya ia masih melihat Kinarok sibuk mengatur prajurit-prajuritnya. Apakah kedatangan aku Tunggul Ametung tidak terduga-duga olehnya? Tiba-tiba sekali, dan agaknya telah mengejutkan Kinarok dan seluruh pasukannya. Akhirnya, prajurit itu tidak menampakkan dirinya. Ia berlindung di balik pintu regol dan mencoba mengintip apa yang terjadi di alun-alun itu dari kejauhan. Hi bentak prajurit yang bertugas di regol apa yang kau lakukan? Apakah kau sedang bermain sembunyi-sembunyian bersama anakmu? Hus prajurit itu berdesis, jangan ribut. Aku sedang mengintip. Mengintip siapa? Permaisuri, eh, yang aku maksud aku tunggul ametung. Apakah ia menerima prajurit-prajurit yang datang dari Padang Karautan itu dengan wajar? Kenapa harus bersembunyi? Tidak apa-apa. Itu urusanku. Kalau kau mau melihat dari depan regol sambil bertugas lakukanlah. Prajurit itu tidak menyaut. Tetapi ia melangkah dan dan berdiri di sisi regol sambil memandi tombaknya. Namun ia sempat juga ikut menyaksikan upacara penerimaan kembali para prajurit yang datang dari Padang Karautan. Sebenarnya lah bahwa Kenarok terkejut sekali ketika tiba-tiba dari regol depan halaman istana, Akuwu, Tunggul Ametung dan Permaisuri beserta pengawalnya langsung menghampiri prajurit-prajuritnya yang sama sekali masih belum siap. Kenarok masih menunggu seorang prajurit yang menghadap Aku dan menunggu keterangan daripadanya, apakah aku segera dapat menerima mereka. Namun sebelum prajurit itu datang kembali kepadanya, dan memberitahukan keputusan aku tunggul ametung Ternyata akulah yang lebih dahulu datang Apalagi bersama permaisurinya Dengan demikian, maka dengan tergesa-gesa Ia menyiapkan orangnya dalam barisan yang agak kurang teratur Tetapi agaknya aku sama sekali tidak mempedulikannya Meskipun biasanya aku selalu membentak-bentak Apabila ia melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya tetapi agaknya kali ini aku sama sekali tidak memperhatikannya. Dari tengah-tengah tanggar gol yang agak tinggi, dengan singkat aku berbicara kepada mereka. Ucapan terima kasih yang berlebih-lebihan, dan seterusnya mereka diperkenankan beristirahat. Terlampau singkat desis Kainarok di dalam hatinya, apakah kedatangan kami mengecewakannya? Tetapi menilik wajahnya yang jernih, maka aku tidak kecewa melihat kehadiran kami yang tiba-tiba ini. Apalagi permaisuri. Ya, apalagi permaisuri. Kenarok mengerutkan keningnya. Apakah hal ini lazim terjadi bahwa permaisuri berdiri di depan barisan yang baru saja datang dari menunaikan tugas di daerah terpencil ini, seperti sepasukan prajurit yang baru saja datang dari medan perang? Tetapi setiap orang yang memegang kekuasaan dapat membuat ketetapan sendiri, yang kemudian akan menjadi kebiasaan sampai orang yang berkuasa berikutnya membuat perubahan berkata, "Kainarok di dalam hatinya." Dan sekarang, aku tunggu Ametung membiasakan diri untuk membawa permaisurinya dalam segala persoalan dan masalah. Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Akuwu yang sudah selesai dengan kata-kata penyambutannya itu masih berdiri di atas tangga negol di depan pasukannya. Ia masih memandangi hampir setiap orang di dalam barisan itu. Kemudian ia berkata kepada Candides, "Upacara sudah selesai." Candides mengangguk. Tetapi agaknya ia segan untuk segera meninggalkan barisan itu. Permaisuri itu masih saja berdiri sambil mengedarkan pandangannya hilir mudik atas prajurit-prajurit yang berdiri tegang di hadapannya, dalam lima jalur. Namun, setiap kali pandangan mata Permaisuri itu menyentuh pimpinan pasukan yang sedang berbaris itu, terasa sesuatu berdesir tajam. Di depan pasukan yang diam tegang itu, berdiri pemimpinnya Kenarok, dan di belakang Kainarok berdiri kebo ijo yang bersungut-sungut. Apabila Kainarok merasa upacara penerimaan itu terlampau singkat, maka kebo ijo dan para prajurit yang lain merasa alangkah tersiksanya berdiri tegak di alun-alun dalam panas matahari meskipun masih pagi. Jauh di pinggir alun-alun beberapa orang yang kebetulan lewat berhenti menonton seperti menonton pertunjukan terbuka. Apalagi setelah kata-kata aku selesai, mereka masih juga harus berdiri membeku. Kenapa aku dan permaisuri itu tidak juga beranjak pergi? Berkata para prajurit itu di dalam hatinya. Upacara sudah selesai, bisik aku sekali lagi kepada permaisurinya. Oh sahut Candides. Hanya itu? Tuanku tidak mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa para prajurit itu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Okan, oh, dides berdesah. Tetapi bukankah tuanku dapat mengucapkan terima kasih atas nama hamba karena mereka telah ikut serta membuat bendungan? Sudah aku katakan, apakah kau tidak mendengar? Oh, tetapi apakah tuanku aku sudah mengucapkan terima kasih pula atas taman yang indah dan menyenangkan itu? Sudah. Dimanakah kau selama ini? Meskipun kau berada sampingku. Tetapi agaknya kau sedang berangan-angan tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehadiran prajurit-prajurit ini. Bukankah kau yang minta kepadaku, agar mereka ditarik kembali dari padang? Oh, ya, ya. Agaknya hamba kurang mendengarnya. Maaf tuanku. Hamba memang sedang merenung tentang bendungan itu sendiri. Mudah-mudahan orang Panawijen dapat memeliharanya sebaik-baiknya kita bicarakan di istana. Tetapi kini upacara ini sudah selesai. dides mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tetap berdiri di tempatnya, sehingga Akuwu memandanginya dengan heran. Meskipun demikian Akuwu Tunggul Ametung itu tidak segera mendesak permaisurinya lagi. Bahkan ia membiarkan ayah saja berdiri termangu-mangu. Sejenak keadaan menjadi hening. Aku berdiri kaku di samping permaisurinya yang termangu-mangu. Di belakang mereka para pengawal tegak seperti tonggak, namun dari wajah mereka memancar keheranan hati. Beberapa dari mereka saling berpandangan, tetapi tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Sedang para prajurit yang berdiri di alun-alun di bawah tanggar gol istana itu pun menjadi semakin heran pula. Mereka benar-benar merasa tersiksa dengan upacara yang aneh. Sementara itu matahari merayap semakin tinggi di kaki langit. Panasnya pun mulai terasa menyentuh kulit. Beberapa orang prajurit yang telah menahan kerinduan mereka terhadap sana keluarga, menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Tiba-tiba Candides tersadar dari keadaan itu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi merah. Bukan karena terpanggang oleh panas matahari pagi, tetapi oleh hatinya sendiri yang membara karena perasaannya yang aneh. Dengan serta-merta ia berpaling dan berkata kepada aku, tuanku, apalagi yang tuanku tunggu, apabila upacara ini sudah selesai. Aku tunggu ametung terkejut mendengar pertanyaan itu. Sambil mengerutkan keningnya ia menjawab, aku menunggu kau Candides. Kenapa menunggu hamba, kenapa? Akuwu menjadi semakin bingung. "Katanya aku sudah memberitahukan kepadamu sejak tadi bahwa upacara sudah selesai, tetapi kau masih saja berdiri mematung seolah-olah kau belum pernah menyaksikan pasukan yang berbaris dalam keadaan serupa itu. Mungkin pakaiannya yang kumal dan kotor itulah yang membuatmu heran, atau barangkali karena mereka baru saja datang dari padang karautan." Setelah mereka membantu Mahisa Agni membuat bendungan. Mungkin demikian tuanku, hamba terlampau mengagumi prajurit yang dengan senang hati membantu menyelesaikan bendungan di Karautan. Baiklah. Marilah kita kembali ke istana. Prajurit-prajurit itu pun segera ingin beristirahat. Kendides tidak menjawab lagi. Dengan tergesa-gesa ia memutar tubuhnya dan melangkah menaiki jenjang tangga regal halaman depan istana satu demi satu, namun tampaknya terlampau tergesa-gesa. Tingkah laku permaisuri memang banyak menumbuhkan pertanyaan di dalam hati aku Tunggul Ametung sejak mereka berada di padang karautan beberapa saat yang lampau. Namun setiap kali aku selalu menganggapnya bahwa permaisurinya telah dilanda oleh perasaan takut yang sangat, tetapi perasaan itu selalu ditahankan di dalam hati. Agaknya permaisurinya tidak mau mengatakan kepadanya, dan mencoba mengatasinya sendiri. Akibatnya adalah sikap yang aneh-aneh dan kadang-kadang tidak dimengertinya. Baru pada saat-saat terakhir semuanya itu tidak tertahankan lagi. Dan baru di saat-saat terakhir permaisurinya mengatakan hal itu kepadanya. Mudah-mudahan penyakit itu segera sembuh berkata aku itu di dalam hatinya. Ternyata bahwa akhir-akhir ini sikap permaisuri itu pun sudah berangsur baik. Kesan-kesan yang mencemaskan sudah tidak begitu tampak lagi. Hanya kadang-kadang saja kesan di wajahnya memancarkan teka-teki yang terlampau sulit untuk ditebak. Sepeninggal aku dan permaisurinya, maka segera Kainarok membubarkan pasukan sesuai dengan izin aku, bahwa mereka diperkenankan beristirahat di rumah masing-masing selama sepekan. Setelah itu, mereka harus melakukan tugas mereka lagi sebagai seorang prajurit dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Dengan tergesa-gesa, para prajurit itu meninggalkan alun-alun menuju ke rumah masing-masing dengan wajah yang cerah. Mereka melintasi jalan-jalan kota dengan langkah-langkah panjang. Bahkan, orang-orang yang telah mengenal mereka tidak sempat menyapanya. Hanya kadang-kadang saja mereka menganggukan kepala mereka atau melambaikan tangan mereka apabila mereka berpapasan dengan kawan-kawan terdekat. Maka setelah satu-satu mereka meninggalkan alun-alun, akhirnya tinggallah pedati-pedati dan saisnya sajalah yang masih ada. Mereka harus menyimpan pedati-pedati yang telah kosong itu beserta penarik-penariknya di tempat yang telah ditentukan. Sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing pula. Namun di antara mereka dengan tergesa-gesa pulang ke rumah, ke keluarganya, menemui anak istri atau orang tua masing-masing, maka seseorang berjalan dengan langkah yang berat sambil menundukkan kepala menyusuri jalan-jalan kota seakan-akan tanpa tujuan. Dengan hati yang kosong ia memandangi batu di bawah telapak kakinya seakan-akan sedang dihitungnya. Sekali-kali ia berhenti. Dipandanginya orang-orang yang bersimpang siur. Kadang-kadang mereka telah mengenalnya dan berbicara satu sama lain. Itulah pemimpin prajurit Tumapel yang selama ini bertugas di padang karautan berkata salah seorang dari mereka. Kawannya berpaling. Ketika terpandang wajah Kainarok yang suam ia menjawab dia, ya, itulah Kainarok. Tanpa orang itu, taman yang dikabarkan sebagai taman yang paling indah itu tidak akan terwujud. Orang yang baik berkata yang lain, para prajurit menghargainya. Ia mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin tetapi tidak menyombongkan kepemimpinannya, tetapi akan kemanakah ia? Para prajurit diperkenankan pulang ke rumah masing-masing. Di manakah rumah pemimpin pasukan itu? Orang-orang itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka menggeleng, "Aku tidak tahu di mana rumahnya." Selama ini ia tinggal di antara prajurit-prajurit yang menang, tidak mempunyai rumah di kota ini. Sebenarnya, lah bahwa Kainarok memang tidak mempunyai sebuah rumah di Kota Tumapel. Tidak ada tempat kebanggaan yang dapat menariknya untuk tergesa-gesa, seperti prajurit-prajurit yang lain. Tidak ada keluarga, sanak kadang, atau siapapun yang menunggunya dengan penuh kerinduan tidak seorang pun yang akan menantikannya di regol halaman, bahkan dimanapun. Itulah yang kini membuat hati pemimpin muda itu menjadi risau. Prajurit-prajuritnya dan bahkan kebo ijo, mempunyai tempat yang dapat memberinya rangsang untuk tergesa-gesa kembali. Tetapi ia tidak. Ia selama berada di Tumapel, tinggal di dalam barak. Barak bagi para prajurit dan pelayan dalam yang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri di dalam kota menjemukan desis Kainarok di dalam hati di padang karautan. Aku tinggal di dalam gubuk yang jelek bersama prajurit-prajurit. Di tumapel, aku harus masuk lagi ke dalam gubuk yang besar bersama-sama prajurit-prajurit pula. Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Sedang kakinya masih juga menapak lambat di atas jalan batu di tengah-tengah kota Tumapel. Tanpa dikehendakinya sendiri, ia menuju ke barak tempat tinggalnya selama ini. Kenapa aku tidak mempunyai keluarga yang mengharap pulang segera? Sekali lagi ia berdesah di dalam hatinya, dan tiba-tiba saja sebuah mimpi telah menyamhar jantungnya. Terbesitlah angan-angan yang ngelangut. Alangkah senangnya kalau seseorang menunggu aku di tangga pendapa. Melambaikan tangannya, kemudian berlari-lari menyongsongku. Dan orang itu adalah Candides, ah tidak, orang itu mirip dengan Candides. Tiba-tiba Kenarok menggeretakkan giginya, gila. Aku sudah dijalari lagi oleh kegilaan ini. Candides adalah seorang permaisuri. Kalau ia berdiri di atas tangga, maka ia berdiri di tangga ragol istana beserta Tuan Kutunggul Ametung, seperti yang baru saja terjadi. Namun terbersit sanggahan dari dasar hatinya, bukan Candides. Seseorang yang mirip dengan Candides. Hem sekali lagi ia berdesah. Kenarok itu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa lirih di sampingnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang gadis berdiri di pinggir jalan sambil menjijing kelenting. Agaknya gadis-gadis itu sedang pergi ke pancuran untuk mandi dan mengambil air. Salah seorang dari mereka berdesis, itulah Kainarok. Mau kau apakan dia bertanya kawannya? Gadis-gadis itu tertawa. Dan suara tertawa itulah yang telah didengar oleh Kainarok. Dan ketika mereka melihat Kinarok berpaling kepada mereka, maka wajah gadis-gadis itu pun menjadi kemerah-merahan. Mereka segera memalingkan wajah-wajah mereka, dan dengan berdesak-desakan, mereka berlari-larian kecil turun ke tebing yang rendah di pinggir jalan. Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Ia belum pernah bergaul dengan gadis-gadis terlampau dekat. Satu dua memang ia mengenal. Tetapi tidak lebih, dan sebuah perkenalan yang biasa, seperti juga ia mengenal kawan-kawannya laki-laki, sebagaimana ia mengenal prajurit-prajurit dalam lingkungannya. Karena itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang gadis memperhatikannya di pinggir jalan, kemudian berlari-lari menuruni tebing. Sesaat terpercik keinginannya untuk menjengukkan kepalanya dari sisi jalan melihat kemana gadis-gadis itu berlari. Tetap niat itu pun diurungkannya. Tidak baik, desisnya dalam hati. Karena itu Kainarok justru mempercepat langkahnya. Terasa setitik keringat menitik di pundaknya. Dan ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sudah menjadi semakin tinggi. Tiba-tiba, langkah Kainarok itu tertegun ketika ia sampai di sebuah simpang tiga. Dari kejauhan, dilihatnya sebatang pohon preh yang besar. Daunnya yang lebat menghijau berkilat-kilat, disentuh oleh sinar matahari. Sejenak, Kainarok menjadi ragu-ragu. Ia tahu benar bahwa pohon preh itu tumbuh di sebuah padepokan. Padepokan seorang yang baik hati, terlampau baik buatnya. Loh, gawe! pendeta itulah yang sebenarnya telah langsung memungutnya dari padang karautan dan menyerahkannya kepada Aku Tunggul Ametung. Maka tiba-tiba saja, seolah-olah di luar sadarnya, ia membelok melangkah lewat jalan yang lebih sempit menuju kepada pokan itu, pada pokan yang sudah agak lama tidak dikunjungi sejak ia pergi ke padang karautan. Dengan agak ragu-ragu Kainarok memasuki regol pada pokan yang kecil itu. Di hadapannya terbentang sebuah petamanan yang tidak terlampau luas, tetapi sejuk dan tenteram. Di belakang sebuah sendang yang kecil, berair bening, tumbuh sebatang pohon preh yang tinggi rimbun. Perlahan-lahan ia melangkah melintasi halaman yang ditumbuhi pohon bunga-bunga. Ketika dilihatnya seorang cantrik menghampirinya, ia berhenti sambil menganggukkan kepalanya. Lama sekali kau tidak tampak, Kainarok berkata cantrik sambil tersenyum pula. Jawabnya, ya. Baru hari ini aku kembali. Oh, kau langsung menuju kemari. Masuklah. Kainarok mengangguk. Dilanjutkannya langkahnya. Tetapi ia tidak naik ke tangga pendapa. Seperti kebiasaannya, ia pergi lewat, regol samping, dan masuk melalui pintu butulan, langsung ke serambi belakang. Di sanalah biasanya ia diterima oleh loh gawe. Ketika ia masuk pintu butulan seorang cantrik mempersilahkannya dan berkata, Baiklah, aku sampaikan kedatanganmu. Duduklah. Dengan ragu-ragu Kainarok masuk ke seram di belakang dan langsung duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Masih seperti ketika ia terakhir datang ke rumah itu. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Ke Arok berpaling ketika ia mendengar langkah yang lembut di belakangnya, dan ketika ia berpaling dilihatnya seorang yang telah berusia lanjut, berpakaian serba putih, dan bahkan janggutnya pun telah putih, melangkah mendekatinya. Sebuah senyum yang damai menghias bibirnya, sedang pandangan matanya jatuh ke wajah Kainarok, seperti pancaran air yang sejuk mengusap jantungnya yang gersang. Kainarok membungkuk dalam-dalam. Dengar suaranya tertahan sujudku di bawah kaki tuan. Ah pendeta tua itu menjawab kau menjadi semakin gagah. Kau menurut pendengaranku adalah seorang prajurit yang baik. Selama di padang karautan kau telah membuktikan bahwa kau adalah seorang yang yang telah berhasil menguasai dirimu. Bukankah kau selamat selama ini? Demikian tuan. Aku selalu dalam lindungan yang maha agung mengucaplah syukur kepadanya. Kau akan selalu mendapat perlindungannya. Yadwan. mudah-mudahan demikianlah untuk seterusnya. Kalau kau selalu menyandarkan dirimu kepadanya, maka kau akan selalu mendapat perlindungannya. Kenarok mengangguk dalam-dalam. Wajah orang tua itu ternyata telah memercikan ketenangan di dalam jiwanya. Apakah kau baru saja datang dari padang karautan? Menilik keadaanmu, bekalmu dan keringatmu, kau baru saja menempuh sebuah perjalanan. Yatwan, aku memang baru saja pulang dari Padang Karautan. Kau langsung pergi ke padepokan ini? Yatwan, loh gawe menganggukan kepalanya. Ia melihat sesuatu tersembunyi di balik matu kainarok yang redup. Karena itu maka sengaja ia bertanya, kenapa kau langsung pergi kemari? Apakah kau datang seorang diri? Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tidak, Tuan, aku datang dengan seluruh pasukan yang ada di padang karautan. Di manakah kawan-kawanmu sekarang?" Mereka menyimpan kerinduan di dalam hati. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan kau, Kainarok, menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan, ia bergumam, "Tidak ada seorang pun yang mengharap kedatangan Kutuan." Karena itu aku mencari ketenteraman hati kemari. Kepada pokan ini. Loh Gawe tersenyum. Ia melihat hati Kenarok yang dibakar oleh kesepian. Tetapi ia tidak dapat membiarkannya. Menurut penilaian orang tua itu, sudah waktunya bagi Kenarok untuk mencari jalan pelepasan dari kesepian itu. Dan persoalan yang demikian adalah persoalan yang wajar sekali. Meskipun demikian orang tua itu masih ingin menjajagi hati anak muda yang duduk di hadapannya, kenapa kau merasa dirimu terasing? Nah, anak muda kalau demikian, apakah kau tidak berpikir bahwa suatu ketika kau akan membuat keadaan ini berubah sehingga kau tidak dibakar oleh kesepian serupa itu? Kau harus membuat hidupmu menjadi segar, seperti padang karautan yang, menurut pendengaranku, kini telah dialiri oleh arus sungai yang diangkat ke parit-parit, bahkan sebuah taman yang paling indah di Tumapel. Kau mampu membuat padang yang kering itu menjadi subur dan segar. Nah, lakukanlah buat dirimu sendiri. Loh, gawe menjadi heran ketika melihat wajah Kainarok menjadi semakin muram ia tidak melihat anak itu tersenyum atau menanggapnya dengan tawa yang riang. Hem orang tua itu berdesah, "Apakah aku menyinggung perasaanmu?" Oke okay, Narok terkejut mendengar pertanyaan itu, "Tidak, Tuan. Tidak. Sama sekali tidak. Lalu apakah katamu tentang hal itu? Aku sudah terlanjur mengatakannya. Tetapi kalau tidak berkenan di hatimu, baiklah kita berbicara tentang hal yang lain saja." "Tidak, Tuan. Sungguh, tidak. Aku berterima kasih atas nasihat itu, dan aku memang sedang berpikir untuk hal itu pula. Namun, aku merasa bahwa diriku terlampau tidak berharga. Padang karautan masih mungkin memberikan sesuatu kepada mereka yang menggarapnya, tetapi kegersangan hidupku sama sekali tidak akan dapat diairi dengan care apapun. Aku adalah orang yang paling jahat, yang paling tidak berharga apalagi menilik sejarah hidupku di masa-masa lampau. Eh, kenapa bicaramu sampai ke sana bertanya orang tua itu, tidak Angger? Kau adalah seorang pemimpin yang baik. Seorang anak muda yang wajar. Kalau kau berbicara tentang cacat Angger, maka semua orang pasti mempunyai cacatnya masing-masing. Tetapi yang penting, bagaimanakah ia sekarang? Apakah ia masih hidup di dalam dunianya itu, atau ia telah melepaskannya dengan penuh penyesalan dan bertobat karenanya? Itulah yang penting. Kenarok menundukkan kepalanya. Dan ia mendengar orang tua itu berkata, nah, tegakkan kepalamu. Pandanglah dunia di sekitarmu dengan senyum yang segar. Pada suatu saat kau akan menemukan jalan dan mulai dengan suatu kehidupan baru. Kau harus sampai ke sana. Kapan dan dengan care apapun. Kenarok menganggukkan kepalanya. Desisnya, ya, aku memang harus sampai ke sana. Kau tidak akan dapat hidup sendiri selamanya. Suatu ketika kau harus mempunyai lingkungan yang kecil yang disebut keluarga, yang terdiri dari istri dan kemudian anak-anak. Kalau kau suatu ketika pulang dari tugasmu seperti saat ini, kau akan melangkah seperti kawan-kawanmu. Tergesa-gesa untuk melepaskan kerinduanmu kepada keluargamu itu. Kenarok masih mengangguk-anggukan kepalanya. Terasa desir-desir yang lembut menyentuh hatinya. Apa yang didengarnya itu adalah benar semata-mata. Hidupnya akan menjadi segar, tidak segersang saat ini. Dengan kare hidupnya yang sekarang, apakah yang diharapkannya buat masa datang apabila kulitnya telah mulai berkeriput? dan dahinya sudah berkerut merut. Seperti matahari yang sudah menginjak senja, maka yang bakal datang adalah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba terlintas seleret di dalam angan-angannya, seorang perempuan yang memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Bukan sekedar keajaiban, namun perempuan itu adalah perempuan yang secantik-cantiknya yang pernah dilihatnya. Alangkah bahagianya seorang suami yang memiliki istri. Yang demikian katanya di dalam hati, namun tiba-tiba wajahnya menjadi tegang, dan giginya terkatu rapat-rapat. Di dalam hati, ia mengumpati dirinya sendiri, tidak habis-habisnya. Loh, gawe melihat sesuatu yang tidak wajar pada anak muda itu. Sebagai seorang tua yang cukup memiliki pengetahuan tentang berbagai segi kehidupan, maka dengan tanpa ragu-ragu, ia berkata. Kau sedang memikirkan kata-kata Kungger. Bagus. Aku mengharap, semoga kau segera menemukan sesuatu di dalam hidupmu. Kali ini Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Ditenangkannya hatinya, dan dicobanya untuk mengendalikan perasaannya yang lonjak-lonjak. Dengan hati-hati ia berkata, aku memang memikirkan kata-kata Tuan. Aku tidak melihat jalan lain yang harus aku lewati, Selain jalan itu, Kainarok berhenti sejenak. Lalu, tetapi Tuan, bukan hanya aku sendirilah yang mengalami masa-masa sesepi ini. Seorang prajurit, bahkan mungkin ada yang lain, tetapi satu yang aku ketahui itu benar-benar telah dihanguskan oleh kesepian yang membakarnya. Uh, kenapa ia menunggu sampai keadaannya menjadi parah terlebih-lebih ia seorang prajurit biasa? Ia merasa bahwa dirinya lebih tidak berharga daripada aku. Apa katamu tentang perasaan itu? Ken Arek menjadi ragu-ragu. Namun ia menjawab, "Salah tuan. Ia seharusnya tidak dikuasai oleh perasaan itu." "Tepat. Jawaban itu berguna pula bagimu sendiri." Kenarok menggigit bibirnya, tetapi ia mencoba menghapus segala macam kesan di dalam dirinya dan pada wajahnya. Katanya, kemudian prajurit itu terlebih-lebih parah lagi daripadaku. Bahkan ia datang padaku untuk menceritakan keadaannya. Loh, gawai mengangguk-angguk. Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana aku harus memberi nasihat kepadanya. Keluhan yang disampaikannya kepadaku adalah senafas dengan keluhanku sendiri. Tetapi karena aku pemimpinnya, maka aku tidak dapat ingkar aku harus berusaha menenteramkan hatinya. Dan jawabanmu kepadanya adalah jawaban yang tepat untukmu sendiri, loh gawe memotong. Sekali lagi Kainarok menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya ya Tuan, meskipun ada beberapa perbedaan. Apakah perbedaan itu? Kainarok terdiam sejenak, tiba-tiba dadanya dilanda oleh kegelisahan yang luar biasa namun dipaksakannya juga untuk menjawab prajurit itu sedang digelisahkan oleh seseorang Loh Gawe yang tua itu tersenyum melihat senyum orang tua itu terasa dada Kenarok berdesir seolah-olah Loh Gawe melihat seluruh isi hatinya tanpa dapat dikelabuinya lagi meskipun demikian Kenarok masih mencoba menyatakan perasaannya dengan caranya katanya dan perasaan yang demikian belum pernah menyentuhnya sepanjang umurnya Loh, gawe mengangguk-angguk. "Jawabnya, memang sekali dalam perjalanan hidup kita akan bersinggungan dengan perasaan semacam itu. Itu bukan suatu keganjilan. Yang demikian adalah wajar, wajar sekali." Kainarok mengerutkan keningnya. "Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka untuk sejenak pula ia terdiam." Sementara itu seorang cantrik telah menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sambil tersenyum loh gawe berkata, Kenarok, kalau kau telah berkeluarga, maka kau akan mendapat pelayanan yang jauh lebih baik dari keadaanmu kini. Marilah, apa yang ada, mungkin kau haus juga meskipun masih pagi. Kenarok mencoba tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Namun sebenarnya lah bahwa ia merasa haus dan lapar. Karena itu, maka tanpa diulang lagi, segera Kainarok menyambar mangkuknya dan kemudian beberapa potong makanan. Ia tidak perlu segan-segan lagi di rumah orang tua itu, karena ia telah terlampau biasa. Sementara itu, ia mendengar pendeta tua itu berkata, prajurit yang kau katakan itu nger, lalu kemanakah ia pulang pagi ini? Narok masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Namun kemudian ia menjawab, barak tuan. Barak para prajurit yang tidak mempunyai rumah dan keluarga di kota ini. Kainarok berhenti sejenak lalu tanpa sesadarnya ia berkata, tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai rumah dan keluarga. Mungkin mereka mempunyai rumah dan keluarga di tempat lain, di padukuhan-padukuhan yang agak jauh di daerah Tumapel mereka pun besok pasti akan mempergunakan waktu istirahat mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Tetapi aku tidak tuan. Baik di Tumapel maupun dimanapun juga, aku memang tidak mempunyai apapun juga. Loh Gawe mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tatapan matanya yang lembut membuat hati Kainarok merasa tenteram. Berkata pendeta tua itu maksudku prajurit yang kau katakan itu nger. Oh Kainarok tergagap. Baru kemudian ia menjawab, ke Barak Tuan. Loh Gawe masih mengangguk-angguk. Katanya pula, apakah persoalan prajurit itu sehingga ia terlebih parah lagi daripadamu? Kenarok tidak segera menjawab. Hatinya masih saja dicengkam oleh keraguan raguan Bahkan kadang-kadang ia berusaha mengatupkan bibirnya rapat-rapat, untuk mendapat kekuatan, agar ia terlepas dari keraguan raguannya namun kadang-kadang ia mengumpati dirinya sendiri dalam hatinya. Pendeta tua yang duduk di depannya memandanginya dengan sorot mata yang lembut lunak, namun serasa langsung menembus ke pusat jantung. Seolah-olah terhadapnya tidak ada yang dapat disembunyikannya di dalam dadanya. Metu itu terlampau berpengaruh. Meskipun demikian, Kainarok masih juga mencobanya. Katanya, Tuan, Prajurit itu merasa bahwa hatinya telah terjerat oleh seorang perempuan. Pendeta tua itu mengangguk-anggukan kepalanya, itu pun wajar Kainarok. Katakan saja kepadanya, bahwa itu wajar sekali. Yatwan, hal itu memang wajar. Tetapi yang ditanyakan kepadaku adalah, apakah sudah sepantasnya ia melakukannya? Pendeta itu mengerutkan keningnya kenapa tidak Kainarok terdiam sejenak. Ditariknya nafas dalam-dalam, kemudian terdengar suaranya parau, "Tuan, apakah aku boleh bertanya? Ada pertanyaan prajurit itu yang aku tidak dapat mengerti. Tentu, bukankah sejak tadi kita sudah bertanya?" Jawab, "Oh, Kainarok menjadi sangat gelisah, tetapi dipaksakannya dirinya bertanya dengan kata-kata yang lembut dan datar, 'Tuan, apakah benar ada seseorang yang dapat memancarkan cahaya dari dalam dirinya?'" Loh Gawe mengerutkan keningnya yang telah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya. Dipandanginya Kainarok dengan sorot metu yang bertanya-tanya. Dan sejenak kemudian terdengar ia menjawab, apakah kau pernah melihatnya? Tidak Tuan. Tidak. Maksudku, bukan aku yang melihat. Pertanyaannya inilah yang membingungkan aku. Prajurit itu bertanya, apakah penglihatannya itu benar? Siapakah perempuan itu Kenarok? Pertanyaan itu terdengar sebagai guru yang menggelegar di langit. Tetapi Kan Arok masih tetap mencoba bersembunyi, aku tidak tahu tuan. Loh Gawe mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lirih, berbahagialah prajurit itu. Maksudmu bahwa perempuan itulah yang telah menarik perhatian prajurit yang kau katakan. Dan apakah mereka akan segera kawin? Tetapi apakah makna dari cahaya yang seolah-olah memancar dalam diri seseorang? Loh gawe menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia duduk terbekur. Kini orang tua itu pun menjadi ragu-ragu. Aku harus menjawab pertanyaan itu, Tuan. Kenarok, berkata pendeta tua itu, kalau benar ada orang yang dapat memancarkan cahaya, maka itu adalah pertanda suatu kurnia dari Yang Maha Agung. Bahwa di dalam dirinya tersimpan kemungkinan yang sangat baik di masa mendatang. Tidak pasti selalu dirinya sendiri, tetapi mungkin anak keturunannya. Dada Kainarok yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar, dan ia mendengar orang tua itu berkata seterusnya, tetapi belum pasti di dalam seabad akan lahir seseorang yang memiliki kurnia sebesar itu di dalam dirinya karena sampai beberapa abad kemudian orang yang demikian akan tetap disebut-sebut namanya dan nama keturunannya. Kenarok duduk sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terasa sebuah pergolakan yang dahsyat sedang mengamuk di dalam dadanya. Karena itu, maka ia menjadi terlampau gelisah dan berdebar-debar. Dengan sekuat teaga ia menahan gelora di dalam hatinya itu. Ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak menumbuhkan kesan yang lain di wajahnya. "Nah, Kainarok," berkata loh gawe kemudian, "katakan kepada prajurit itu, ia tidak perlu gelisah. Keadaannya sama sekali tidak parah dan tidak mencemaskan. Bahkan ia harus mengucap syukur dan berdoa semoga semuanya dapat berlangsung dengan baik." Tetapi, tiba-tiba Kainarok memotong, "Namun suaranya terputus. Loh Gawe memandanginya dengan seksama. Ia melihat bintik. Bintik keringat di kening Kainarok. Ia melihat wajah itu kadang-kadang menjadi pucat, namun kadang-kadang menjadi merah tegang. Serta sikap anak muda itu pun menumbuhkan berbagai macam pertanyaan di dalam dirinya. Apakah masih ada yang kurang anak muda bertanya pendeta tua itu? Tidak, tidak tuan, Kainarok berkenti sejenak keringat dingin di punggungnya serasa semakin deras mengalir, keadaannya memang terlampau parah tuan. Justru apabila ia tahu bahwa perempuan yang demikian adalah perempuan yang menyimpan kurnia di dalam dirinya. Kenapa loh gawe menjadi haran? Tuan, ternyata bahwa perempuan yang dikatakan itu telah bersuami. Oh loh gawe mengerutkan dahinya yang sudah berkerut-merut, jadi perempuan yang dimaksud sudah bersuami? Demikianlah, Tuan. Loh, gawe menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Perlahan-lahan, bagaimana mungkin prajurit itu masih juga mencoba memikirkannya, Ken Narok? Kalau demikian, seharusnya kau tidak usah bertanya kepadaku. Kau sendiri harus sudah dapat menjawab. Biarlah perempuan itu hidup berbahagia dengan suaminya. Katakanlah kepada prajurit itu bahwa seharusnya ia minggir dari persoalannya." Benar katamu, bahwa keadaannya ternyata terlampau parah. Bukan saja karena ia menjadi semakin kesepian dan cemas tentang hari depan ayah, namun bahwa dalam keadaan demikian, ia masih juga mempersoalkannya dan apalagi bertanya kepada orang lain. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. Sebuah desir yang tajam tergores di dada Kenarok terasa luka oleh goresan itu menjadi terlampau pedih, serasa jantungnya seperti tertusuk sembilu. Sejenak ia terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ia berusaha untuk menyembunyikan segala macam kesan yang tergurat di wajahnya. Di punggungnya terasa keringat dinginnya seakan-akan menjalar perlahan-lahan. Jawaban pendeta tua itu bagaikan ombak yang dahsyat melanda dinding jantungnya berdeburan bagaikan hendak merontokkan seluruh isi dadanya. Namun dengan demikian, goncangan di dalam dadanya itu telah membuatnya bingung dan tidak mengerti apa yang sebaiknya dikatakan. Bahkan secara naluriah ia ingin bertahan atas jalan yang dianggapnya akan membawanya ke dalam satu kehidupan yang lebih baik. Dalam keadaan yang demikian itu, maka meledaklah seluruh perasaan yang pernah membayanginya. Yang paling tersembunyi dan bahkan yang paling dibencinya sendiri, dengan nada gemetar ia meneruskan kata-katanya seperti bendungan yang pecah, "Tuan, bukan sekedar itu saja. Prajurit itu telah bertekad menempuh segala macam care untuk mendapatkan perempuan yang diidamkannya itu. Dengan segala macam care, ia sudah tidak dapat mundur lagi setapak pun." Sebab, kalau ia gagal, maka ia akan dapat menjadi gila atau membunuh dirinya sendiri. Wajah loh gawe yang sejuk itu tampak menegang, tetapi hanya sekejap. Kemudian, kelembutan sorot matanya telah memancar kembali di wajahnya yang damai. Katanya, perlahan-lahan, memang kadang-kadang di dalam hati kita dapat saja tumbuh berbagai macam perasaan, keinginan, nafsu, dan sebagainya dalam kegelapan hati. Kita tidak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi pada dasarnya keduanya memang ada di dalam diri kita. Keduanya saling mendesak dan saling berebut kemenangan. Yang baik berusaha untuk membawa kita kepada perbuatan baik, yang buruk ingin menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang paling jahat. Tetapi, sebagai manusia yang berpribadi, yang berakal budi, kita bukan budak dari keduanya. Kita wenang memilih. Apakah kita memilih yang baik, atau kita ingin yang buruk? Pendeta tua itu berhenti sejenak. Dipandanginya Kainarok yang duduk tepakur. Lalu sejenak kemudian dilanjutkannya anak muda. Memang terlampau sulit untuk menjatuhkan pilihan. Di dalam hidup kita, kita selalu dikuasai oleh keinginan-keinginan badaniah dan rohaniah. Kita terbelenggu di dalam dunia wadak bersama dunia halus kita, sedang wadah kitalah yang langsung dirangsang oleh segala macam kenikmatan lahiriah. Inilah yang kadang-kadang membuat kita lupa diri, bahwa wadah kita adalah alat bagi kehidupan manusia yang sama sekali tidak kekal. Kita kadang-kadang lebih mementingkan yang hanya sementara ini daripada milik kita yang paling berharga, yaitu kita sendiri. Aku, kau dan setiap diri juga diri prajurit itu sendiri diri di dalam nilai hakikat hidup ini itulah yang akan mengalami hidup yang kekal dan itulah sebenarnya kedirian kita itulah yang datang dari Yang Maha Agung dan akan kembali kepadanya dengan warna yang dipulaskan kepada dirinya sendiri selama ia hidup di dalam wadaknya warna itulah yang harus kita pilih supaya kita dapat kembali kepadanya kelak Dada Kainarok menjadi semakin bergoncang, tetapi ia masih tetap bertahan untuk menemukan alasan-alasan supaya niat yang telah tergurat di dalam dadanya mendapat jalan yang dapat dibenarkan. Tetapi ia tidak segera dapat menemukannya, yang didapatkannya justru kegelapan yang semakin pepat, sehingga ia berkata, "Tuan, apakah penilaian yang demikian itu dapat dicapai oleh setiap orang? Mungkin Tuan dapat menghayatinya." Karena Chuan adalah seorang pendeta yang menyerahkan segala hidup wadah dan halusnya, untuk masa abadi kelak. Chuan tidak terlampau banyak terlibat dalam sentuhan-sentuhan kebutuhan wadah di dunia ini, sehingga Chuan dapat menentukan keseimbangan yang mantap sesuai dengan cara hidup Chuan. Tetapi kami, termasuk prajurit itu, adalah seseorang yang hampir setiap saat selalu tergantung pada wadahnya. Di peperangan, di dalam kerja yang keras dan setiap langkah kakinya dan ayunan tangannya adalah wadaknya. Sehingga dengan demikian tuntutan wadaknya itu pun harus mendapat perhatiannya terlampau banyak melebihi yang lain-lain, karena hidup baginya sebagian besar adalah persoalan wadak itu. Pikirnya yang demikian adalah ujung dari jalan simpang yang menuju ke jurang kehancuran kekal. Sahutlah Gawe, mungkin kau benar bahwa hidupku dan hidup prajurit itu berbeda. Aku selalu bergaul dengan masalah-masalah rohaniah, sedang prajurit itu hampir seluruh hidupnya merupakan masalah badan wadaknya. Tetapi hak kekat aku dan prajurit itu adalah sama. Jasmaniah dan rohaniah. Keduanya harus tetap seimbang. Pemanjaan yang tidak kekal tidak boleh mengorbankan yang kekal. Kalau seorang pekerja keras memang harus makan lebih banyak dari aku misalnya. Tetapi bukan berarti bahwa apapun boleh dimakannya, yang mungkin justru akan membuat dirinya sendiri terugikan. Kata-kata itu memang berhasil menyentuh perasaan Kainarok. Sejenak ia terdiam. Namun sifatnya yang keras dan ingin mempertahankan pendiriannya masih saja terungkat. Semakin dalam ia merasakan kebenaran kata-kata Loh Gawe, di dalam kegelapan nalar seperti itu, maka semakin bernafsu ia meraba-raba di dalam kegelapannya, mencari alasan-alasan yang dapat ditemukannya. Namun, yang didapatnya adalah luapan perasaan yang tidak terkendali, sehingga ia berkata dalam nada yang berat, "Tuan, prajurit itu bertanya kepadaku, bagaimanakah sebaiknya yang dilakukannya?" Bahkan ia bertanya. Bagaimanakah seandainya istri itu sudah menjanda?